Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada saudara dan saudari yang dirahmati Allah sekalian. Selamat malam dan salam sejahtera kepada mereka yang bukan beragama Islam. Zainal Abidin, Abidin, waalaikumsalam. Amrizan Hashim, waalaikumsalam. Ya, YBC, sabar, no. Acik Cheng, waalaikumsalam. Syukri Ali. Siapa ni? Muhammad Taufik. Jun Iken. Abdul Wahab Sanusi, Hairi bin Taib, Hatam Wi, senyum dulu. Waalaikumsalam. Bila siapa ambil salam, nak ukur saya. Ijan Salam, Asan SMS di Twin, Aduka Bonaka, Khairul Aziz. Datuk Nordin. Ha, Datuk mungkin boleh masuk awal tu. Kita sembang. Noja. Muhammad Rizwan Majid. Datuk Mar Momo. Fitri Aziz Al-Haj. Tupai Jahat. I'm Riz. Fitri Aziz Al-Haj. Salamah. Ha? Apa benda? Salamah. Ishak Nayan. Sungai Yan, suara okey, terima kasih. Muhammad Syazwan Wan. Waalaikumsalam, ada siapa memberi salam. Sebenarnya mengantuk nak tidur ni. Hampa punya pasal, pergi buat tengok kopi ni. Likat padu punya, nampak. Khalid Muhammad Yusof, Bandel Sekilo, Azmi Osman, Batu Uban, Pulau Pinang. Bro Haizan. Zack Fik, bapa kematian hari ni. Sakit saya beritahu. Johari Dahaman. On Semaloy. Waalaikumsalam. Ada siapa memberi salam. Mamak Tanjung. Ahmad Awang Noh. Siapa ni? Jacob main masuk ni. Jacob ni. Azlan ni. Tiba-tiba masuk je dah. Isdin. Azmi Hassan. Man Chin. Coca-Cola Rock. Cik Dan Utara. Lepak dulu sembang-sembang Anak Laut. Bagi lah soalan tuan. Apa soalan hari ni? Sobri Rajab. Waalaikumsalam kepada sesiapa yang memberi salam. Ya, Datuk Nordin Yunus. Gamuda GE. Hai, Roger. Amar Shah. Apa cerita tarik diri daripada kerajaan kan? Tak ada cerita tarik diri ya. Tapi berprinsip lah pasal berkenaan dengan speaker. Tak apa, nanti kita hurai yang tu kemudian. Muhammad Saharudin Abdul Jabbar. Razak Z.A. Ajak. Datuk Mar Momo. Jekor masuk kita sambut. Pahlawan Perak. Sahabat, jika kerajaan sekarang gagal, maka teman cadangkan orang PAH pula jadi PM. Macam-macam. Okey, kita tak ada masalah apa. Sebab PAH tidak ada kluster mahkamah. Kan, tidak ada, kita tak ada masalah apa. Lepas nak jadi PM, jadi ya. Saya daripada dulu, saya kata, okay, kenapa tak letakkan Hadi Awang sebagai Perdana Menteri? Dia kata, Tok Guru Hadi Awang beralah. Nak orang kata apa, nak bagi orang kata apa,
nak bagi orang Melayu bersatu. Nik Ishak, Nik Ahmad. Ada bersatu menolak UEC. Saya nak tanya, UMNO pada tahun 1952 kenapa dia tak tolak apa nama laporan Feng Wu? Irfan Hari, Basirun Santiak, Haris Hairi. Macam mana nak desak hudud untuk dilaksanakan? Kita guna platform media sosial lah. Kita balut ni bah. Farhan Shanon Abdullah, Muhammad Syazwan Ngah. Saya dah jawab Aro, kenapa UMNO tak tolak laporan Feng Wu pada 1952? Muhammad Hafizuddin, Muhammad Syazwan Wan. UEC bagai ni saya nak kena pergi study dululah. Kan, tapi lah ni kita sebut kes, apa nama ni, tentang keluarga Malaysia, kita tak perlu nak resis-resis lah. Muhammad Syarin, Azizi Cheli. Okey tuan, waalaikumsalam kepada sesiapa memberi salam. Untuk maklumat tuan-tuan berkenaan dengan data COVID yang baru, dia dipaparkan di dalam covidnow.moh.gov.my. Ini saya bagi dekat tuan-tuan sebab tuan-tuan duk buka dekat Kementerian Kesihatan Malaysia tu dah tidak ada data. Dia guna website baru tuan-tuan, covidnow.moh.gov.my. Okey dah. covidnow.moh.gov.my betul tuan-tuan ni dia ada kat sini data tuan-tuan so sepatutnya bila depa tukar website depa kena maklum kepada rakyat lah. Nasib baik utusan utusan yang cuba disekat suara mereka ini melaporkan kepada rakyat, maknanya data-data terkini berkenaan dengan COVID-19 ni ada dekat website ni. So semualah yang mana concern yang mana concern berkaitan dengan ya G5 yang concern berkaitan dengan orang kata apa COVID ni boleh dia rujuk dekat website ni tuan-tuan Waalaikumsalam kepada sesiapa yang memberi salam. Seperti biasa tuan-tuan angka kematian tu ada penambahan lah. Angka kematian tu ada penambahan di mana hari ni ada penambahan sebanyak kalau ikutkan oh yang hari ni punya tak masuk lagi, dia 18 dia tak masuk lagi. Dia letak 17. Kalau nak ikutkan sepanjang Ismail Sabri jadi Perdana Menteri kan, angka kematian terkini tuan sebab semalam ada 388 kematian. So angka kematian hari ni adalah 9845. So saya nak terangkanlah apa yang saya duk buat nombor-nombor ni kan. Yang mereka duk habak kata bising tu. Nombor yang saya buat ni adalah nombor daripada tarikh Ismail Sabri angkat sumpah hingga sekarang ni berapa rakyat Malaysia yang mati. Kan, Fik tak nak bising dengan Raja Petra ke? Sekiranya dia ada boleh je. Kan, so apa nama sepanjang Ismail Sabri menjadi Perdana Menteri tuan 29 hari menjadi Perdana Menteri. Kan, jadi kematian yang direkodkan adalah 9845. So kematian keseluruhannya disebabkan COVID-19 ni adalah adalah 22,743. So sebulan saja jadi Perdana Menteri 10,000 lebih kematian, 10,000 kematian tuan-tuan Di mana semalam ada peningkatan tuan-tuan semalam ada penambahan 388 kematian. So kita tidak tahulah apa yang kerajaan hari ini, apa yang kerajaan hari ini cuba buat dan apa yang dia tengah buat sekarang ni kita tak pasti. Jadi apa yang dilaporkan sekarang ni adalah jumlah angka lah. Jumlah angka kes tu agak menurun lah hari ni tuan-tuan And walau bagaimanapun, walaupun angka kes menurun, tetapi jumlah yang memerlukan alat bantuan pernafasan ni adalah 50.8% daripada ni lah yang kes aktif Dan juga ICU 76.7%. Katil di hospital 71.1%. Dan juga PKRC adalah 62.3%. Ini adalah kadar penggunaan apa nama ni sistem kesihatan di Malaysia. And so hari ni kes berapa tuan-tuan? Hari ni kes dia tak tulis dalam ni Saya cari dulu kita tengok dulu tuan-tuan. Dia letak kematian ni. Jumlah kes tak ada pula tuan ni.
Mana jumlah kes? Ha? Jumlah kes harian. 17,577 kes. Ha, jadi tuan-tuan, ucapan takziah lah kepada rakyat Malaysia yang mana ahli keluarga mereka meninggalkan mereka tuan-tuan. Ha? Jadi kita mensedekahkan Al-Fatihah kepada mereka tuan-tuan. Ha? Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Okey tuan-tuan. Ha? Jadi itulah. Inilah orang kata apa, Malaysia berkabung tuan-tuan. Eh? Dia bukan kata ibarat kita ni dah berapa biji kapal terbang dah yang terhempas tuan-tuan. Eh? Jadi orang kata apa, 10,000 kematian ni bukan angka yang sikit tuan-tuan. Eh? Dia adalah satu angka yang banyak. And, bukan satu angka yang sikit tetapi satu angka yang banyak tuan-tuan. Eh? So hari ni rakyat Malaysia semuanya bergabung atas kematian rakyat Malaysia yang lain. Dan kita mengharapkan lah tuan-tuan. Kita mengharapkan kematian di Kedah berapa tak tahu. Hampa boleh check dekat situ. COVID now terlampau banyak sangat. Nak melihat susah. And so apa nama orang kata apa. Rakyat Malaysia hari ini orang kata apa berduga cita lah. And dengan kerajaan hari ini. Yang mana kita lihat walaupun mereka menerangkan. Raja Petra di UK tu boleh-boleh tu saya screenshot. Boleh WhatsApp ni tu And so rakyat Malaysia berduka cita lah bila kita sebut bila kata angka kematian ni banyak, maka dekat sini kita tahu H-mark kerajaan dia gagal lah sebagai seorang orang kata apa Perdana Menteri. Dia fail lah walaupun dia cuba orang kata apa menggula-gulakan rakyat dan sebagainya. And so apa yang kita nak hari ini adalah bagaimana kerajaan hari ini melindungi rakyat dan menjaga kesejahteraan rakyat. Itu yang lebih utamanya lah. Bukannya dengan angka kematian angka kematian yang orang kata apa sebulan saja dah dekat dengan 10,000. And so saya haraplah rakyat semua and berjaga-jaga tuan-tuan. Semua orang saya harap berjaga-jaga dan juga berhati-hatilah kan. Jangan duk seronok lebih sangat. Ni tak ada lah. Nak pi orang kata apa. Nak pi terjun lah. Nak pi mandi pantai dan sebagainya. Dan saya harap semua nak pi tu boleh. Nak cuti boleh. Tetapi pastikanlah. Kan. Menjaga SOP yang tuan-tuan. Menjaga apa nama. Diri sendiri dengan keluarga. Tambah pula orang yang bawa orang kata apa. Budak-budak kecil dan sebagainya. Yang belum divaksin. And so dan juga tuan-tuan kita minta jugalah untuk masyarakat kita ni memenuhkan masjid. Masjid dah buka ni bila Langkawi buka ramai orang pergi. Masjid buka pun kita minta orang kata apa bagi ramai jugalah orang pergi. And supaya mendoakan supaya negara kita ni selamat dan sejahtera tuan-tuan. Itu adalah benda yang lebih baik. And orang kata apa selain daripada kita duk pergi melancong sana melancong sini dan sebagainya. And, dia jangan duk seronok lebih tuan-tuan. Dia punya hak dia kita orang kata apa senang ya. And, jangan duk seronok lebih. And, bila kita seronok lebih ni mesti akan ada malapetaka yang menimpa kita. And, so apa-apa kita nak buat pun janganlah kita ni seronok lebih. And, kita kena orang kata apa berpada-pada tuan-tuan. And, apa-apa kita nak buat pun kita bagilah bersederhana. Ni nak pergi bercuti tu dia kan. And pastikanlah kita ni sentiasa di dalam orang kata apa keadaan yang bersederhana dan juga berpada-pada tuan-tuan. Semoga kita semua ni dihindarilah daripada wabak ini yang boleh menyebabkan kepada kematian. Okey tuan-tuan, itu adalah sebagai mukadimah untuk hari ini tuan-tuan. Bersatu kekal berprinsip. And ini adalah berkaitan dengan kenyataan Datuk Wan Saiful Wan Jan tuan-tuan berkaitan dengan pemilihan speaker yang mana sebelum ini Ahmad Maslan ada mengeluarkan kenyataan bahawa untuk bertanyakan kepada Bersatu kenapa beliau tidak dipilih sebagai timbalan speaker. And so kita jelas tuan-tuan kita jelas semasa mereka menjatuhkan Tan Sri Muhyiddin Yassin mereka tidak boleh membentuk kerajaan selain mereka and terpaksa and duduk bersama dengan Perikatan Nasional tuan-tuan and so orang kata apa kerajaan hari ini adalah kerajaan yang yang terbina daripada perjanjian and perjanjian CSA di antara Perikatan Nasional dan juga Barisan Nasional and iaitu 72 kerusi dan juga 42 kerusi
And so apabila mereka menjatuhkan Tan Sri Mudiyan Sin dan mereka nak and orang UMNO jadi Perdana Menteri, boleh. And tetapi bersyarat. And dan semua orang tahu berkenaan dengan harap yang telah diletakkan oleh Perikatan Nasional. And so harap yang telah diletakkan itu adalah and tidak lain tidak bukan and kita tidak akan berkompromi and dengan mana-mana orang yang mana terlibat di dalam pendakwaan di mahkamah, dan mereka haruslah membersihkan nama mereka di mahkamah, bukan di luar mahkamah. So mereka-mereka ini juga tidak boleh menjawat jawatan di dalam kerajaan mahupun and di dalam Hewan Rakyat dan sebagainya, sehinggalah mereka ini dibersihkan di mahkamah. And so umum sedia maklum tuan-tuan, apa nama Mat Maslan ini, dan dia telah dituduh dan dia telah dituduh di mahkamah berkaitan dengan kes rasuah dan juga memberi kenyataan yang menipu SPRM dan ataupun memberi kenyataan palsu tuan-tuan. And so sebab itulah dia orang kata apa terlebih dahulu dan mestilah membersihkan nama beliau, dan dia tidak boleh menjawab apa-apa jawatan. Sebab apa? And kita gusar and dengan jawatan yang dia jawat ataupun dengan jawatan yang diberikan ke atas beliau, maka dia akan mengganggu gugat and proceeding di mahkamah. And sebab itulah orang kata apa prinsip kita jelas. Maknanya di sini, and orang kata apa kenapa kita tidak boleh menerima Mat Maslan ini adalah kerana beliau adalah kluster mahkamah and dan beliau wajib and untuk membersihkan nama beliau di mahkamah terlebih dahulu and sebelum orang kata apa beliau minta untuk and untuk menjawab apa-apa jawatan kat dalam kerajaan Hewan Rakyat mahupun JLC. And so benda apa nama ni, benda ini jelas tuan-tuan. And sebab apa kerajaan hari ini adalah kerajaan yang terbina atas daripada CSA. And dan apa yang kita perlu tahu, UMNO Barisan Nasional mereka hanya ada 42 kerusi. And so di Perikatan Nasional kita ada yang menyokong dan juga yang di dalam Parti Perikatan Nasional ada 72 kerusi. And so yang lebih besar adalah Perikatan Nasional. And walaupun 15 orang di antara mereka ni yang menarik sokongan yang tidak mahu menyokong kepada Tan Sri Mudiyan Sin, tapi Perikatan Nasional ini berjiwa besar. Berjiwa besar dan menerima Ismail Sabri. Tetapi bersyarat tuan-tuan, bersyarat. Bukan sewenang-wenangnya kita menerima Ismail Sabri sebagai Perdana Menteri. Tetapi bersyarat. Dan benda ini jelas. Semua orang dah membaca surat tuan-tuan. Saya nak baca soalan ni. Dia tulis apa ni? Sebab tu Ismail Sabri lantik Midin jadi melantik Tan Sri Muhyiddin Yassin jadi pengerusi hal COVID. Pengerusi hal COVID? Oh ni, MPN. Kenapa nak sebut nama PM je sedangkan Muhyiddin buat apa? Angka kematian banyak masa siapa jadi PM? Darurat gagal jadi kebanggaan. Okey, saya nak cerita sikit pada tuan-tuan. Angka kematian saya dah jelaskan dah pada tuan-tuan. Angka kematian 22,000. Dan kita tidak nafikan semasa Tan Sri jadi Perdana Menteri memang ada 10,000 kematian. Tetapi dalam masa 18 bulan dan dunia tahu tuan-tuan. Dan dunia tahu bahawa virus ini menyebabkan kematian. Virus COVID-19 ini menyebabkan kematian. Tetapi masa zaman Tan Sri Muhyiddin Yassin, beliau menjaga rakyat. Beliau jaga rakyat kan, orang kata apa, mengurung dan sebagainya supaya tidak ada angka kematian yang melonjak tinggi. Sebab tu sepanjang Tan Sri jadi Perdana Menteri, 18 bulan, angka kematian cuma 10,000. Yang kita persoalkan hari ini dan kita minta kepada mereka, janganlah ditegakkan benang yang basah. Yang kita persoalkan hari ini, kenapa Ismail Sabri baru sebulan jadi Perdana Menteri, 10,000 kematian? Sepatutnya benda ni mereka tak boleh letakkan kesalahan ke atas orang kata apa, Muhyiddin Yassin. Sepatutnya rakyat Malaysia hari ini kena concern dan kena ada orang kata apa, empati berkaitan dengan rakyat yang lain yang mati. 10,000 ni bukannya sikit. Sebulan ni, sebulan 10,000 tuan-tuan, 100 hari berapa ribu? 100 hari 40,000 lebih rakyat Malaysia akan mati. Benda ni kita bukan boleh menolak-menolak. Dan kenapa semasa zaman Tan Sri 18 bulan dia dah buat sebaik mungkin. Dia dah buat sebaik mungkin. Dia dah lockdown dan sebagainya. Dan hampa duk cakap tentang apa? Hampa duk cakap tentang lockdown suam-suam kuku. And tidak buat full lockdown dan sebagainya. Bila hampa jadi kerajaan, apa yang hampa buat? Apa yang hampa buat? Di manakah Perdana Menteri sekarang ni? Perdana Menteri pun hilang daripada radar.
Dan sebab itulah angka kematian sebulan saja 10,000 dan mesti mengakui kesilapan Perdana Menteri hari ini. Dan berkaitan dengan pelantikan Tan Sri Mudiansin di dalam MPN. Pelantikan Tan Sri Mudiansin ke dalam MPN adalah kerana apa? Kerana dia satu-satu orangnya manusia yang ada experience di dalam menangani COVID-19. Dalam sejarah negara kita, daripada tahun 1957 sampailah kan, orang kata apa, sampailah apa sekarang ni, tidak ada mana-mana pemimpin yang pernah kan mengawal orang kata apa bencana COVID-19. Dan begitu juga daripada tahun 1957 hingga sekarang, tidak ada mana-mana pemimpin yang biasa berhadapan dengan orang kata apa bencana wabak yang orang kata apa besar ini yang seluruh dunia kena. Belum ada lagi. So yang paling experience adalah Tan Sri Mudi Yassin. Di dalam masa 18 bulan beliau menjadi Perdana Menteri, beliau menghadapi pelbagai dugaan dan mempelajari pelbagai perkara yang baru. Sebab dia ada experience, sebab tu lantik dia. Sekiranya lantik orang lain yang baru, macam sekarang yang kita lantik Ismail Sabri, dia ambil masa. Ambil masa untuk dia kaji trend, untuk dia kaji data dan sebagainya. Sebab tu rakyat meninggal ramai. Sebab dia nak kena bermula daripada zero. And orang kata apa, sekiranya kita lantik Najib ataupun kita lantik apa nama Mahathir, maka mereka ini terpaksa belajar daripada zero. And sebab tu negara memerlukan orang yang ada pengalaman semasa pandemik ni berlaku. So ada berapa orang yang ada pengalaman? Tidak ada orang lain kecuali Tan Sri Mohd Yassin. Sebab tu dia lantik. Walaupun Ismail Sabri melantik Tan Sri Mohd Yassin, tidak bermakna Tan Sri Mohd Yassin berkuasa lebih daripada Perdana Menteri. Sebab sekarang ni Perdana Menteri melantik Tan Sri sebagai and orang kata apa penasihat bertaraf menteri. Kalau kita nak ikutkan daripada logik akal, ini adalah satu penghinaan. Kalau kita fikir daripada logik akal, kalau orang satu sendiri, ini adalah satu penghinaan. Sebab tu di peringkat pertama, Ismail Sabri memujuk Tan Sri Mohd Yassin supaya menerima tugasan tersebut. Dan Tan Sri Mohd Yassin berjiwa besar. Dia menerima tugasan tersebut tanpa dibayar walaupun sesen pun. Dia adalah mantan Perdana Menteri. Mantan Perdana Menteri lepas tu lantik sebagai and orang kata apa pengerusi bertaraf menteri. And menteri yang bukan ada apa-apa, bukan menteri kanan atau sebagainya. Pengerusi bertaraf menteri saja. Ini adalah satu penghinaan. Dalam mana-mana negara di dunia pun seseorang pemimpin itu dilantik sebagai penasihat pemimpin. Mantan pemimpin selalunya dilantik sebagai penasihat pemimpin. Tetapi Ismail Sabri lantik dia sebagai dan pengurusi bertaraf menteri. Ini adalah satu penghinaan. Sepatutnya dia jadi penasihat Perdana Menteri. Dan sebab apa Ismail Sabri melantik dia dekat tempat tu? Sebab Ismail Sabri, dia nak supaya orang ikut apa yang dia buat. Dan sebab apabila Tan Sri Mohd Yassin dilantik sebagai pengurusi bertaraf menteri, maka dia tidak mempunyai kuasa. Dan dia tidak mempunyai apa-apa suara untuk mengarahkan Perdana Menteri. Kecuali dia mencadangkan kepada Perdana Menteri untuk melaksanakan sesuatu perkara. Ini yang kita tahu. And so apa yang kita lihat sekarang ni seolah-olah macam Perdana Menteri tidak langsung mendengar apa yang cuba dinasihatkan oleh beliau. Sekiranya Perdana Menteri dengar, and saya yakin tuan-tuan, angka kematian tidak akan meningkat macam ni. Sebab Tan Sri Mohd Yassin, dia punya prinsip dia cukup jelas. Tan Sri Mohd Yassin, dia dah mengatakan rakyat nak kata kat dia bodoh ke, rakyat nak kata kat dia apakah, dia tak kisah. Yang paling penting adalah dia kata apa? Dia bertugas atas daripada tanggungjawab yang diletakkan di atas bahu dia. Sebagai pemimpin, tanggungjawab dia adalah tanggungjawab dia adalah menjaga makasih syariah. Itu antaranya adalah menjaga nyawa rakyat. Ini prinsip dia cukup jelas. Dan sebelum dia meletak jawatan sebagai Perdana Menteri, dia bagi tahu. Dia bagi tahu, dia kata dia melaksanakan tugas sebagaimana Allah perintah kepada dia, bukan orang perintah kepada dia. Makna dia menjalankan tugas dengan ikhlas, jujur dan juga amanah untuk menjaga nyawa rakyat Malaysia. Ini Tan Sri Mohd Yassin, berbeza dengan Ismail Sabri. Ismail Sabri hanya pemimpin yang mencari publicity.
hanya mencari populariti dan sebagainya. Sebab tu, kan, apa nama ni, orang kata apa, keputusan-keputusan yang dibuat oleh Ismail sekarang ni adalah keputusan yang mana dia nak rakyat suka dan rakyat sokong pada dia. Dia bukan satu keputusan yang mana, kan, orang kata apa, keputusan untuk kebaikan rakyat. Tak. Kalau orang yang ada otak, kalau orang yang bijak berfikir, dia akan nampak tindakan yang dibuat oleh Ismail Sabri ataupun pemimpin UMNO sekarang ni adalah tindakan yang mereka nak claim kredit saja. Satu tindakan yang mereka nak claim kredit dan satu tindakan yang mereka nak jadi popular semata-mata. Bukan satu tindakan sebagai seorang pemimpin yang bertanggungjawab. Dah. Dah langsung. Sekiranya rakyat tu ada otak yang waras untuk dia berfikir. Mereka tidak bertanggungjawab. Mereka jadi pemimpin semata-mata untuk apa? Yang pertamanya adalah untuk membebaskan pimpinan mereka daripada pendakwaan kat mahkamah. Yang keduanya adalah untuk memastikan UMNO dan juga Barisan Nasional relevan semasa PRU15. Dua benda ni saja. So, aiming mereka, objektif mereka dua perkara ni saja. Mereka nak kerajaan sebelum pergi pilihan raya ke-15 untuk apa? Untuk dua perkara tu sahaja. Dan bukan untuk membantu rakyat. Berbeza dengan Tan Sri Muhyiddin Yassin. Tan Sri Muhyiddin Yassin menjadi Perdana Menteri dan dia bertanggungjawab ke atas jawatan dia. Tan Sri tidak pernah bawa keluar kenyataan yang berunsur politik. Ataupun dia tidak pernah melayan orang-orang politik ni semua. Dia hanya menjalankan dan dia hanya melaksanakan tanggungjawab yang telah diletakkan kat orang kata apa bau dia. Ini yang dia cuba buat. Ini yang dia buat. Dan sebab itu saya kata Tan Sri ni seperti Muammar Gaddafi. Dan hari ini Malaysia ni ibarat telah diselibuti oleh orang apa nama ni, orang kata apa, mendung. Mendung hitam. Yang menutup orang kata apa sinaran matahari tu. Betul Fik, Okey Intan, soalan lain. Fik jalan terus, jalan apa tengah duduk-duduk ni? Macam mana nak jalan tengah duduk-duduk? Bukan menjaga nyawa rakyat, menjaga poket dan bagi rakyat mati. Ya betul. Sepanjang Perikatan Nasional, sepanjang Tan Sri Muhyiddin Yassin menjadi Perdana Menteri, tidak ada mana-mana keluarga pemimpin di dalam Perikatan Nasional ataupun tidak ada langsung adik-beradik mana-mana MP dalam Perikatan Nasional yang mendapat jawatan. Tidak ada langsung. Tidak ada siapa yang menikmati apa-apa keistimewaan sebagai kerajaan. Tidak ada. Dan Tan Sri Muhyiddin Yassin cukup fair. Cukup fair. Malah Parti Bersatu sendiri pun mana ada ketua-ketua armada ataupun ketua bahagian yang tukar kereta. Yang pakai kereta Porsche ke, BMW ke, Ferrari ke, Lamborghini ke. Tak ada langsung. Tidak ada. Sebab apa? Dan saya rasa orang semua tahu. Bila pergi pejabat bersatu, ketua bahagian akan bagi tahu. Semua ni adalah pengorbanan mereka sendiri. Dan mereka tidak mendapat apa-apa peruntukan dan sebagainya. Sebab apa? Sebab Tan Sri tidak mahu menggunakan duit rakyat untuk menggayakan kroni ataupun keluarga dia sendiri. Tan Sri tak mahu. Sebab dia pernah kena kanser tahap 4 dan kebanyakan orang yang kena kanser tahap 4 ni semua mati semua. Apabila dia selamat, dia ingat mati. Seorang pemimpin yang ingat mati. So, dia tidak sewenang-wenang yang menggunakan wang negara ataupun menggunakan duit rakyat. Macam pemimpin sekarang ni, Perdana Menteri sekarang ni, baru jadi Perdana Menteri sebulan. Lantik dah. Grade 41 jadi pengarah. Lantik dah grade 41 jadi pengarah. Lepas tu pergi lantik adik dia sendiri pula tu. Lantik adik dia ke abang dia. Pergi lantik pula. Melantik keluarga sendiri dan melantik kroni sendiri. Ni masalah dia. Ini masalah tuan-tuan. Tutuplah live. Kalau nak suruh saya tutup, baik dia seorang keluar. 800 orang duk tengok, dia seorang suruh tutup. Lebih baik dia keluar daripada live ni. Kalau dia sakit telinga dan sebagainya. Okey tuan, soalan tuan, soalan. Seronok agak duk jawab soalan ni. PRU15 kita sokong PN. Saya nak terang, kenapa kita kena sokong PN? Ni rakyat kena tahu. PRU15 corak politik dia berbeza. Saya nak bagi tuan-tuan.
Kita politik atas sebab apa? Yang pertama nak menjaga negara. Yang kedua nak menjaga bangsa. Yang pertama nak menjaga agama. Yang kedua nak menjaga negara. Yang ketiga nak menjaga bangsa. Bila PRU15 kita akan nampak mana parti-parti politik yang berjuang untuk peribadi dan homolog mereka sendiri. DAP. Jelas-jelas tuan-tuan. DAP ni dia nak lawan sistem. Dia nak lawan sistem tuan-tuan. Dia nak buat orang kata apa? Reform perlembagaan dan sebagainya. Dan mereka juga berjuang untuk kepentingan diri mereka sendiri. Bukan untuk rakyat. Mereka berjuang untuk kepentingan diri mereka sendiri. Begitu juga dengan PKR. PKR, mereka berjuang untuk apa? PKR ditubuhkan di jalanan. Ya, betul. Tetapi bukan atas dasar perjuangan orang kata apa, berteraskan negara bangsa. Tak. Perjuangan PKR, reformasi dia adalah reform jubok anwar. PKR ni perjuangan dia hanya nak bagi tahu kepada rakyat bahawa Anwar bukan seorang peliwat dan Anwar memang kena jadi Perdana Menteri. Daripada tahun 1998 duk bagi tahu Anwar seorang yang boleh jadi Perdana Menteri, orang lain tak boleh jadi Perdana Menteri. So ini parti yang ada kepentingan peribadi. Ini parti yang ada kepentingan peribadi. Anwar Ibrahim menggunakan PKR untuk melayakkan diri dia sebagai Perdana Menteri sejak daripada tahun 1998. So, mana lagi yang ada? BN. BN terang-teranglah, tuan-tuan. Sekarang ni, bukan macam dulu. Sekarang ni. Mereka berjuang adalah untuk menyelamatkan pemimpin mereka daripada kes rasuah dan juga penyalahgunaan kuasa. So, sekiranya mereka menang, mereka akan menggugurkan semua pendakwaan kat mahkamah. Ini jelas. Dan mereka mungkin akan menguatkuasakan undang-undang yang mana rakyat tidak boleh mempersoalkan mereka. Dan benda ni pernah berlaku. Mahathir pernah pecat hakim negara. Mahathir pernah membuat undang-undang yang mengekang kebebasan bersuara dan sebagainya. So UMNO ke PRU15 ni akan jadi parti yang berjuang untuk kepentingan peribadi. So yang mana yang bebas sekarang ni? Yang bebas hanya ada PAS dengan Bersatu. Yang lain-lain. Yang bebas sekarang ni. Yang boleh fokus kepada untuk membangunkan negara dan bangsa. Yang ada sekarang ni Perikatan Nasional saja. Sebab tu rakyat kena buka mata, kena cerdik, kena berfikir. Yang betul-betul clear sekarang ni, yang boleh membawa agenda yang mementingkan agama, negara dan juga bangsa, hanyalah Perikatan Nasional. Yang lain tak ada. Yang lain tak ada. EAP dengan sekular dia, dengan ideologi dia macam-macam lah kan, dengan demokrasi sosial dan sebagainya. Dan UMNO pun mungkin akan akan sit dengan mereka lah untuk menubuhkan kerajaan lepas PRU15. Dan hak-hak ni kita tahu. Dan BN insyaAllah. BN tak ada lah ni. Pakcik kan, BN dah hancur lah. Hak tinggal lah ni adalah. Dan yang tinggal sekarang ni adalah Perikatan. Dan Perikatan ni bahalah yang dulu lah. Yang masa selepas merdeka. Dan okey tuan-tuan lah. Saya pun dah cakap lama ni tuan-tuan, setengah jam hari ni saya nak dengar orang nak bisi pula tuan-tuan. Yang mana nak bisi boleh tuan-tuan. Bersatu katak, BN pun katak ramai juga. Katak daripada PKR ada, daripada DAP punya katak ada, daripada PAS ada, banyak katak mereka. Dan Ustaz Fatul Bari punya saman dulu, oi berapa ekor masuk mai. Dan lepas tu saman Amri dekat Perak kan, berapa ekor masuk mai. Dan mereka katak lagi bersepa-sepa. Dan mereka duduk kata kat kita katak dan sebagainya. Dan mereka ni lagilah banyak tuan-tuan. Start daripada tahun 1966. Start daripada tahun 1966. Dan orang kata mengikut pada kes Stephen. Dan banyak. Hak lompat banyak. Dan hak lompat pergi kepada BN. Dan begitu jugalah pada tahun 2009 pun lompat juga. Tu yang boleh Perak balik tu. Dan semua lompat. Dan dekat halam BN UMNO ni penuh. Dan penuh. Hatak ramai. Dan orang mereka nampak. Mereka sendiri ada mereka nampak. Mereka tak nampak lah tuan. Dan mereka sendiri nampak lah. Begitu juga dengan PH. PH lagi banyak tuan-tuan. PH lompat. Daripada PAS masuk PH ada. Lompat. Daripada UMNO masuk PH ada. Lompat. Daripada MCA masuk PH ada. Mereka lagi banyak. Mereka lagi banyak frog. Bersepa-sepa frog. Dan keseluruhan yang PH tu tuan-tuan, 80% adalah frog. 80% adalah
Katak tuan-tuan. Semua lompat semua. Lompat dua lepas kan. Apa pan. Itu pun katak juga tu. Lompat. Lompat keluar pan. And tubuh pan. Macam tu juga. IKR tuan-tuan. Lompat keluar BN. Tubuhnya. Apa nama ni. IKR kan tuan-tuan. Okey tuan. Yang mana nak BC boleh BC tuan-tuan. Saya orang ni. Agak ni. Ni sikit. Penat. Bersatu himpunan katak ah, hampa lagi banyak ah, hampa dari tahun 1966 saya sepah katak. Bendera UMNO ah, yang ni saya tak mau baca ah, hak tu dia agak keras sikit kan. Hak tu agak keras kan, kita tak mau pergi sampai setakat tu ah. PN gagal lah Fik, kau buta tuan buka. Engkau yang tak tahu apa-apa Jeff Faizal kan. Hari tu pasal lori balak, lori balak pun kan main hentam kromo je kan. Dia ni ikut-ikut orang je. Orang orang pergi kat PH, dia pun pergi kat PH. PH ada apa? Kan PH akam tak ada. Boleh dah BC ya, boleh boleh Datuk, boleh boleh. Boleh Datuk, ah Datuk masuk Datuk. Tekan ni, tekan apa request. Tekan request Datuk ah. Kan, Jeff Faizal ni dia bukan tahu apa pasal pasal ideologi apa, bukan dia tahu kan. Dia mengikut-ikut je kan. Ideologi DAP dia tak tahu kan. Bila kita sebut tentang demokrasi sosial pun bukan dia tahu apa menentang apa. Kan, kita layan dia buang masa je. Berapa ekor yang panggil Fik? Berapa ekor yang pemenang ni? Mana lalat-lalat UMNO? Maksud BC UMNO bukan setakat atak. Biawak pun ada betul. Biawak ada, sesumpah ada. Hang bercakap berlawanan dengan Tan Sri Muhyiddin Yassin. First amaran. Amaran lah lain macam lah. Saya ada prinsip saya sendiri. Kan, Tan Sri Muhyiddin Yassin dia ada dia punya prinsip dia kan. Setiap manusia ada prinsip dia sendiri kan. Apa yang amaran tak amaran ni? Kan, amaran tak amaran apa kan? Orang Sabtu pun tak pernah duk bagi warning. Ni dia pula duk boleh bagi warning kat saya. Hang siapa dia? Okey tuan-tuan Yang mana nak BC boleh request BC tuan-tuan Syazik BC lah dengan J ni. Tak payah ngarut Dia bukan tahu apa pun. Saya pernah BC ni ngarut buang masa saya. Buang masa saya. Saya pun tak tahu apa dia cakap. Dia pun tak faham apa saya cakap. Okey tuan, soalan ada tak? Soalan ke apa ke? Bercakap lah segi fakta. Satu kata yang tumbang kan. Apa benda. Yang saya cakap fakta lah. Kalau you ada fakta, you bawa lah fakta main kat saya. Kan? Bawa lah fakta main kat saya. Salim Muhammad. Boleh? Main MC request. Ya, kita bersama dengan Datuk Dondin kan tuan. Daripada Lostak. Orang ni dia bukan daripada London kan. Assalamualaikum Datuk. Waalaikumsalam. Wah, bagus rancak kan ni. Apa jam besar sangat belakang tu? Jam jidul. Okey, nampak dah bagi ulasan banyak dah tadi. Ya. Yeah. Saya pun nak bangkit ke yang apa yang Syafiq dah bawa tadilah. Ya. Yeah. So isu utama tu yang lantikan jawatan. Ya. Yeah. Syafiq dah bangkit banyak kali dah. Ya, yeah. Tak tahulah yang saya tengok dalam yang soal abang kata abang PM lah yang masuk nafas tu kan. So tak tahulah yang isu lantik ni, kita tengok Menteri UMNO pun ada yang sokong, kata mereka pun nak semakan juga macam Nazri kan, ada sebut komen macam tu. Jadi saya pun bila saya post dalam Facebook Syafiq pun macam-macam pandangan, tengah kata apa salahnya tun pun buat. Jadi tak tahulah halah ke mana kita ni, di manakah integriti orang kita yang komen tu, saja nak komen ke atau dia buat prinsip macam tu. Usah cakap lah, kalau buat salah pun kata okey. Lepas tu argument satu, kalau orang boleh buat, siapa aku tak boleh buat. Oh macam tu, nanya dunia ni lah. Dia sebenarnya ada dua pelintikan tu. Yang pertama yang nafas tu, yang kedua yang jakua tu yang pelik tu. Dia start itu siapa? Itu siapa itu? Itu keluarga dia juga kan, keluarga PM lah. Bukan PM lah. Apa nama ni? Cameron Highland. Cameron Highland ya. Dia boleh pelantik apa nama? Dia boleh pelantik adik dia sendiri. Adik dia MP. MP. Okey. Saya tak tengok berita dia. Ketua pengarah. Great pula tu pi pada ketua pengarah tu. Boleh ya macam tu? Ya.
Itulah apa dalam, dalam bila jadi kerajaan jadi kuasa dia musuhnya Perdana Menteri nak buat apa pun boleh kan ha? Kalau betul tak betul itu itu yang isu kita dok dok bincang ni kan integriti ke tak benda ni adakah satu praktis yang betul kau nak buat ha? Tak peduli orang semua boleh buat Perdana Menteri kuasa dia ada kan dia nanti siapa beli apa kan lepas tu ada pula yang kuncu-kuncu yang sokong. Jadi yang ini benda ni sebab tu kita bagi rakyat sendiri dengar tengoklah ya yang mana hal yang betul lah. Kalau kita kata salah ada orang kata betul kalau kalau di geng-geng dia apa kata betul lah jadi isu sekarang ni saya perhatikan dalam Facebook ni Syafiq ah masuklah isu apa pun especially dalam Facebook lah ramai dia yang yang sokong benda kita rasa tak elok dia pun kata elok. Eh, jadi jadi keseluruhannya apa kita akan lihat akan datang. Jadi kita harap itu bukan reflect majoriti apa pandangan majoriti rakyat lah. Ya. Biar rakyat tentukan. Jadi kita tahu keadaan ni bila ada pilihan raya je lah. Ya. Sekarang ni kita boleh agak-agak lah sebab Pak Syafiq pun dah sebut yang masuk Facebook kanan pantai jaket kudan tu. Dia ni dia apa nak dipanggil cyber trooper. Ha, cyber trooper. Tok, dia macam ni tok. Macam saya apa yang saya faham sebab apa nama bekas kerajaan dulu kan. So jawatan kerajaan ni dia mengikut kepada table SPA. Dia mengikut kepada kelayakan dan juga experience seseorang. And so sebab itulah dia buat okay orang yang freshy dia masuk ijazah dia start grade 41. Sebab apa dia start grade 41 bukan P, apa nama sebagai ketua pengarah. Sebab dia nak cari experience, dia nak cari pengalaman dan sebagainya. Lepas tu akan naiklah 46, 48, 52, 54, 56 and sebagainya 58 JUSA dan sebagainya. And so dia adalah berkaitan kepada experience, pengalaman dia dan juga pendidikan dia. So bila dia nak naik ke JUSA tu pun sebenarnya kalau tak silap saya lah dia nak jadi pengarah kena ada master tu. Dia kena ada dua degree ataupun master sekarang ni kan. Ya, dia taklah syarat macam tu kan. Taklah syarat yang tinggi. Ikut selalunya kita ikut seniority lah. Bila seniority ni seniority maksudnya siapa grade tinggi lalu tu dia dia akan naik dululah sebab dia ada kerja lama lagi. Kelulusan basic semua semua ada kau syarat degree-degree lah. Kau ada PhD pun syarat ada degree semua orang layak kan. Tak kira lah tu kan entry level punya qualification. Tapi so, bila berko- ya. Apa nama teruskan untuk teruskan. Tetapi bila 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 ada kuasa dia boleh buat macam-macam Jafin sebab ada kuasa khususnya Perdana Menteri kan di Malaysia ni kalau kita tak peduli apa rakyat fikir tak peduli apa integriti apa, apa itu nilai moral dan sebagainya buat apa saja pun peduli rakyat buat apa kita kita buat sendiri kita betul tak betul kita rasa kita nak buat juga memang boleh Jafin kalau orang tak ada kerajaan boleh dia boleh nanti siapa saja orang luar pun tak situ nak jadi pengarah kita pengarah pun tak orang politik nak tak orang politik ke semua semua boleh dilakukan Syafiq lah nah bukan kata tak boleh jelas sikit boleh tu apa menjelaskan boleh okey dia bukan tak bukan saya tersalah tadi tu sebab di dalam 46 tu mungkin ada dekat dalam apa nama ni PDRM ada 46 ASP grade 46 kan okey so bukan kata saya ni apa apa grade 46 tu memang ada pernah wujud mungkin hak lain tu saya tak pastilah mungkin tempat lain tak ada grade 46 tu okey so apa nama saya nak bagi tahu. Dan dekat sini dia tu dia bukan soal kuasa. Dia sebenarnya kalau kita nak bincang oh kalau macam tu susah tu kalau dia dapat jadi menteri dia lantik habis semualah adik beradik dia mak menakan dia pak menakan dia semua adik beradik dia semua lantik habis. Kan so habislah macam tu habislah negara kita. Kan so, oh, tak dia tak kira Syafiq. Okey sekarang itu dia, dia berlaku Syafiq isu ni yang tiga kita jadi isu ni bukan perkara ni berlaku walaupun tak semua adik-adik dia tapi ada berlaku dua tiga pun jadilah itu itu reflect integriti integriti seorang pemimpin tu kan tapi dia pun tak peduli juga kan macam Nazri dulu pun masa dia jadi menteri apa menteri pelancongan dulu dia pernah ada isu nanti apa tu anak dia apa jadi apa pegawai dia semua kan. Dak kalau lantik setiausaha tu tok saya tak kisah. Itu banyak ada yang lantik anak dia jadi setiausaha sulit dan sebagainya. Setiausaha sulit ni adalah lantikan politik. Yang lantikan politik ni kita tak kisah macam setiausaha sulit. Dia nak orang yang dia percaya kan untuk jaga diri dia. Macam suar kan setiausaha akbar dan sebagainya. Akbar, kita tak kisah tu. Okey yang suar yang yang setpol apa semua ni kita tak kisah. Yang tu memang lazimnya depa akan lantik orang yang depa percaya dan kebanyakannya akan melantik apa keluarga dia ataupun orang yang terdekat dengan dia. So benda ni lazim berlaku. Ni hari yang dalam SPA punya table ni. Macam ketua-ketua pengarah apa semua ni. Sepatutnya tu, ni adalah prinsip lah yang kita kena ikut lah sepatutnya. Untuk kita membangunkan sebuah negara. Bila kita sebut nak membangunkan sebuah negara. Bagaimana kita nak membangunkan sebuah negara?
Kita nak membangunkan sebuah negara, yang pentingnya adalah orang yang intelek dan juga orang yang ada pengalaman. Macam kat Jepun tu, apa yang dia buat. Yeah. Tapi bila kita yang macam Datuk sebut tadi, tidak ada integriti, tidak ada prinsip moral dan sebagainya, melantik ahli keluarga dia tu, apa sebab apa tu? Dia bukan ada sebab untuk membangunkan negara. Dia melantik ahli keluarga dia tu adalah untuk apa? Kan? Untuk mendapat habuan yang lebih, untuk mendapat gaji yang lebih. So dia, apa nama, mungkin dia kesian kat abang dia gaji kurang ke, dia kesian kat adik dia gaji kurang, so dia lantik dia sebagai pengarah. Dia duduk dia sebagai pengarah hanya untuk mendapat habuan yang lebih, kan? Allow lebih bila jadi jusa dia tu, kan? Datuk sendiri pun bekas pengarah dulu, kan? Datuk tahu macam-macam dapat. Kereta dapat, driver dapat, allow ada, gaji ada. So dia boleh pergi mana-mana saja, pergi shopping dan sebagainya. So dia tidak menjadi seorang yang boleh membangunkan negara. Hanya setakat, hanya duduk kat situ, hanya nak dapatkan kelebihan. Kan, dapat rumah jusa dan sebagainya. Yeah. So saya rasa benda ini merugikan negara kita. Dan kenapa berlaku? Rakyat sepatutnya bangun menentang benda ini. Betul ya, Abang Datuk? Memang saya setuju. Saya cakap tadi lah, memang benda tu kita kata salah, kan? Dari segi integriti dan moral. Tapi dia pun berkuasa, dia pun nak buat juga, dan tak peduli pandangan apa tu rakyat. Jadi apa kita boleh buat? Ini negara Malaysia, bukan negara Jepun, Syafiq. Kalau kita fikir luar negara, dia pun macam Jepun tu, dia pun Korea bukan Islam pun, macam UK tu, dia pun bukan Islam pun. Tapi integriti dia pun, saya rasa nilai dia pun lebih tinggi lagi, kan, daripada orang Melayu Islam kita ni, kan. Jadi bila cakap macam ni, ada juga orang akan kutuk kita. Yang koloni-koloni dia pun tu akan tak setuju lah. Cepik kan? Mesti kata apa salahnya, keluarga dia pun nak semakan juga. Iyalah, betul lah. Tapi Cepik dah bagi poin tadi lah tadi. Untuk kebaikan negara, untuk negara yang bersih dan untuk maju ke hadapan, bukan cara tu. Jadi apa mesej kita sekarang untuk rakyat? Jadi kita cakap lah pandangan kita, kan. Syafiq cakap macam mana pun, ada lah grup dan Facebook akan komen macam-macam waktu itu. Jadi itu nilai masing-masing, saya harap. Itu bukan jadi nilai orang Melayu kebanyakan di Malaysia lah. Kalau semua orang Melayu Malaysia macam tu, saya ingat Malaysia ni duduk macam ni lah pada bila. Tak akan jadi negara maju lah. Itu saja isu dia, Syafiq, kan. Jadi contoh harap yang berlaku. Ya? Dia harap nak dapatkan imbuhan yang lebih lah tu. Harap yang mestilah. Keluarga dia supaya dapat imbuhan lebih. Rosak negara. Itu yang pertama tu. Yang keduanya saya fikir tu, kan. Datuk bayangkanlah kalau Datuk dulu sebelum apa nama pengarah. Waktu tu Datuk duduk di Timbalan Pengarah. Tiba-tiba pegawai yang bawah Datuk tu, grade 41, abang dia menteri, tiba-tiba langkau Datuk pergi duduk di Pengarah. Macam mana dia nak kerja dengan Timbalan Pengarah? Macam mana dia nak kerja dengan orang di bawah dia? Tak boleh kerja. Timbalan Pengarah mesti bengau ya. Kepala otak, aku kerja dekat 30 tahun. Dia ni baru kerja 5 tahun, tiba-tiba angkat dia jadi pengarah. Mesti rasa marah Datuk tak? Yalah, tapi itu isu dia macam tu lah. Apa tujuan mereka? Untuk memperkayakan kroni dan juga apa tu, nepotisme kita panggil tu. Kalau nanti dia wadik suatu jawatan yang mana dia tak layak atau orang lebih layak lagi, dia panggil apa kronisme. Ya kan? Satu gini nepotisme yang ambil adik wadik tu. Kalau kawan-kawan yang ada kepentingan, bagi kroni semua. Itulah. Ini yang kita duk bangkit kat selalu daripada dulu ni. PH dulu pun bangkit macam tu juga. Zaman-zaman dulu pun. Lepi lah ni semenjak sign MOU, saya tak tahu hal mana. Itu pun nak bincang juga. Aku boleh mana ni, Syafiq, kan? MOU tu. Jadi politik ni tak tahu lah di Malaysia ni siapa hatikan. Integriti ke semua jenis ni, semua tak sebelah moral-moral ni, tak penting. Jadi bila dia buat satu, dia pun nak justify. Orang kata dia buat betul. Ada juga yang pujuk-kucuk akan sokong. Kita rasa salah, dia pun kata betul. Jadi apa kesudahan kita, Syafiq? Isu ni kan, di segi ni lah, segi apa praktis apa kolonisme dengan nepotisme ni dan juga salah guna kuasa ni. 3-5 ni sajalah. Yang selalu kita petikai kan. Ya. Jadi saya bangkit sini bukan bagi saya kata saya setuju. Pandangan saya salah, tapi ada juga yang kata okey. Jadi sekarang ni biar rakyat menentukanlah. Rakyat fikir macam mana? Rakyat yang ramai tu yang apa yang tak berparti ya, yang neutral lah kan. Depa hala ke mana? Tapi kalau saya buat terlupa depa, Syafiq cakap macam mana pun dah pasti dia akan tak setuju, dia akan hentam lah kan. Memang ada kerja macam tu. Ya. Apa nama ni, mencelah sikit tu. Saya dulu pernah buat live, saya pernah terangkan kepada masyarakat kenapa kita menentang budaya nepotisme.
kan, dengan budaya kronisme ni, kenapa kita tentang? Saya pernah buat satu live yang panjang tu, saya rasa dekat 2 jam saya cerita benda ni. Dan saya rasa saya nak ringkaskan sikit, saya nak beritahu kepada orang yang duk kata apa masalahnya, apa masalah ni, saya nak beritahu. Setiap orang yang masuk universiti ni, mereka ni berjuang dan mereka ni berkorban masa dan juga usia. Dia habis SPM umur dia 18. Lepas tu dia buat degree ataupun dia buat diploma. Diploma dia buat habis masa 4 tahun. Kalau dia nak buat degree, dia kena buat matrik. Dia buat matrik sekarang ni 2 tahun. Lepas buat matrik, dia buat degree 5 tahun. 7 tahun usia dah. Berapa umur dah? 18 plus 7. Lepas tu, lepas dia buat ijazah, dia pergi sambung pula master. Dia pergi sambung master berapa tahun? 3-4 tahun. Ataupun 3 hingga 5 tahun untuk dia buat master. Lepas dia buat master, berpandukan kepada apa yang dia belajar, dia buat PhD. Kan? Daripada 3 tahun hingga 10 tahun. Ada orang yang buat PhD 15 tahun pun ada. Berpandukan kepada apa yang dia belajar lah. So, usia mereka ni. So, mereka ni keluar daripada universiti umur 30 ada, umur 40. Ni belum kita cerita hak duduk luar negara macam Hatuk ni. Kan? Hatuk 14 tahun duduk di UK dulu, duduk belajar saja. So, bila mereka ni balik, mereka ni berkorban, mereka berjuang macam Hatuk di UK. Apa bukan tahu Datuk makan apa kat sana dan sebagainya. Jangan kita lihat dia sekarang ni. Mungkin Datuk sekarang ni bersara sebagai pengarah. Dulu masa duduk kat UK macam mana? Mungkin makan roti saja, mungkin makan Maggi dan sebagainya, berjuang. Balik-balik main kerja tak ada. Sebab apa? Ni duk lantik ni, mereka ni. Anak mereka. Anak mereka keluar je. Keluar je, apa pun tak ada. Telur apa tak ada. Tiba-tiba, tu dia pengarah. Pengarah, timbalan pengarah. So, ini yang kita tentang. Ini yang budak-budak keluaran universiti, budak-budak yang belajar luar negara, mereka tentang. Sebab mereka pergi luar negara, mereka masuk universiti, mereka berkorban. Sepatutnya bila mereka balik, tempat tu tempat mereka. Tapi orang yang tak ada knowledge, orang yang tidak ada pengalaman, tiba-tiba pergi bubuh tang tu. Macam mana negara nak maju? Negara tak maju lah. Nah, dan mereka ni, saya nak cerita, orang-orang yang pergi luar negara macam Datuk sendiri apa semua sekarang ni, macam Datuk apa beasiswa? Itu beasiswa pendidikan. Tak termasuk makan makan minum dan sebagainya. Berapa kos yang mereka habis ni? Makan, minum, hostel, and tiket pi balik apa semua sekarang ni. Berapa kos mereka habis? Dan berapa lama masa mereka nak recycle balik untuk mereka dapat balik modal yang mereka keluarkan untuk mereka belajar tu. Ni yang tiba ni, yang kronik ni yang kita marah, yang kronik ni haram jadah apa tak keluar-keluar main hanya kerana pok dia MP, hanya Tok Wan dia dan sebagainya, tiba-tiba tu dia pengarah, gaji pengarah apa nama berapa dia tu sekali dengan Elon? Kalau Jusa tu 15,000 lah saya sekarang ni ingat. 15,000. Ha, dia punya gaji saja tuan. Dia punya allowance semua. Allowance lagi ha. Ha 20,000 sang sedang kot. Ha saya pun tak tengok latest, saya ingat 20,000 sedang ah. 20,000 apa tak tahu. Piduk tahun tu eh. Piduk tahun tu lah ni apa yang berlaku kat Malaysia sekarang ni adalah bila berlakunya lantikan politik macam Latifah Koya dan sebagainya, bila dia duduk kat pengarah, dia tak lalu experience ni. Dia bukan naik apa grade dan sebagainya. Tiba-tiba dia jadi pengarah. Apa dia boleh buat perubahan untuk negara? Tak ada, dia pergi duduk dalam tu, duduk akhir. Dia pun panggil mesyuarat. Okay, apa dia ni bentang lah. Kita pernah duduk dengan mengarah lo tu. Kita tahu lah. Kan, panggil mesyuarat. Dia tak boleh cerna idea. Dia tak boleh fikir. Okay, you buat lah. You buat lah. Itu saja. Yang dia hari-hari duduk buat apa? Main golf. Main golf lah. Sebab dia bukan ada knowledge tu kan. Dia tak ada knowledge dia apa. Apa kerja dia boleh buat. Dia main golf lah kerja Kan? Memanglah kebukan tu semua orang tahu. Tapi dah bila jadi pemimpin, kita nak buat juga. Jadi yang boleh tukang hanya rakyat saja, Syafiq kan. Itulah sebab tu kita negara demokrasi ni pilihan raya ya. Tapi main pilihan raya, kita dah lupa apa berlaku lah ni. Mereka pun pandai ke bila macam UMNO BN tu, experience lama pemimpin ni. Mereka tahu mentaliti ni pengundi-pengundi khususnya orang Melayu ni. Lah ni kalau election tak ada lagi lagi lah. Mereka buat ikut suka lah. Dekat-dekat esok mereka mula lah. Petak belik-belik ya. Kata mereka buat semua elok lah. Jadi jadi maju atau mundur sebuah negara tu terletak pada rakyatnya. Semua orang tahunya tu kan. Kalau rakyatnya boleh berfikir, dia ada nilai moral yang tinggi, jadi dia akan pilih pemimpin yang bermoral tinggi. Itu menunjukkan ada kemajuan untuk masa depan. Tapi kalau kita Malaysia terus mundur, jadi kita kena faham lah, jangan yang salah ni kita juga, kita yang jadi pengundi kan. Nah, depa orang politik memang akan putak beliknya. Hari ni kata okey, esok tak okey. Ada kepentingan dia esok. Tak okey pula. Jadi hari ni isu yang bangkit, isu pelantikan jawatan. Nah, beberapa hari yang dah berlaku. Ya. Mohon mencelah sikit boleh tuan.
Okey Tok, bila Datuk sebut ni, bila kita duk bincangkan tentang isu pelantikan ni kan, Datuk beritahu kan, dia terserah kepada rakyat. Bila kita sebut dia terserah kepada rakyat, dia melibatkan pemikiran dan juga dia melibatkan pemikiran dan juga kita panggil mentaliti rakyat tu lah. Mentaliti pun pemikiran lah kan. So, bagaimanakah kita nak ubah mentaliti rakyat Malaysia ni supaya dia jadi mentaliti macam rakyat-rakyat di Europe yang mana mereka ni begitu concern atas duit yang mereka keluarkan tu cukai mereka ni, mereka betul-betul berhati-hati di dalam memilih pemimpin dan mereka betul-betul menilai seorang pemimpin dan mereka betul-betul melihat ke arah manakah duit mereka ini digunakan. Macam mana kita nak tukar mentaliti rakyat kita supaya dia concern dengan cukai yang dia keluarkan ni tu? Itu kita sangat lambat lagi kot. Malaysia dah sampai level tu. Nombor satu dari segi pendidikan. Taraf pendidikan kan. Macam di negara maju tu, masuk universiti ni kira semua orang masuk universiti lah kan. Jadi semua rakyat boleh berfikir, ya, boleh tahu nilai antara baik dan buruknya. Tak mudah ditipu. Dan ilmu apa dia pengetahuan banyak, dia tahu apa berlaku di negara dia, dia boleh banding dan sebagainya. Tapi kita ni tak tahu lah majoriti kita, ayat kita khususnya orang Melayu, kosong lot bandar, sama ada pemikiran dia sampai taraf tu tak tahu. Syafiq saya tak ambil lagi kot. Ya, mudah dia apa di putak belik kan. Ya, kalau apa pemimpin tu korup ke, you know, kleptokrat ke apa, ada kes mahkamah ke apa ke, ha, depa kisah dak ke? Mungkin depa tak tahu. Kadang-kadang depa tahu pun depa tak kisah, betul tak apalah. Ni macam komen yang saya tengok ni. Dak pilah depa pun nak makan juga, bagilah jawatan tak apalah, pak menakan dia pun bagilah, depa nak hidup. Tapi prinsip moral dia tu pasal apa depa? Ha, kalau berkelekan ke kan tak ada orang lebih berkelekan. Nah, itu ya, tapi masa apa abang kita tak, adik kita tak jadi menteri, siapa kita tak dapat jawatan tu, bila dia naik kita dapat. Ya, jadi kepenilaian kita buat secara kita keluarga kita sendiri, maksudnya itu dia panggilkan apa tu nepotisme tu. Ya, kalau tidak tak mungkin nepotisme lah ya. Kalau bukan dia kerabat-kerabat dia, tak mungkinlah dia koroni dia kan. Itu aja. Jadi macam mana kita bagi kesedaran kepada rakyat? Nak bagi percayaan. Ini yang duk-duk komen dalam Facebook Syafiq ni pun, saya ingat orang intelek juga kot, tahu guna internet semua tu. Tapi cara-cara komen tu bagi saya ke Datuk macam-macam orang tak mengaji pun. Kan? Oh, nak kata otak kat lutut tak mualah kata macam tu kan, ni marah lah kan. Kalau berani masuklah apa Syafiq punya ni komen ni, duk tulis lih kod dan tanpa asas Syafiq lalu sebutlah. Ini kan saya pernah sebutlah. Syafiq lalu duk habang dah. Tak masuk je lah. Jadi orang tak buat apa, lepas gram je lah. Ya? Jadi kalau geng-geng grup ni, saya harap tak ramai di Malaysia ni, khususnya orang Melayu, insya-Allah lah bila pilihan raya akan berubah lah. Kalau dia buat tak berkat. Tapi jangan dia pun ni pula jadi sebagai penghasut. Dia pun masa akan datang bila election tu, dia pun ada peranan dia pun. Saya buat telefon ni ada peranan. Dibayar dengan lumayan. Nah, jadi dia pun ni lah akan tak belit. Jadi tak tahu Syafiq. Ya. Oh, bila Datuk sebut tentang cyber trooper ni, kita tengok negara-negara yang dipengaruhi oleh cyber trooper ni. Kalau tak silap saya, baru semalam lepas kot, apa nama, saya dah baca apa nama ni, jenis artikel. Berkenaan dengan apa propaganda trooper ni kan. Kalau kita tengok, negara yang mudah dipengaruhi oleh trooper ni kan, adalah dua negara ya, Bangladesh dengan Malaysia. Sebab apa pemikiran rakyat Malaysia ni setaraf Bangladesh? Ni masalah ni. Sebab apa di negara dalam betul tu. Ini saya baca jurnal. Dia sebut negara yang ni adalah Bangladesh dan juga yang belah-belah sana lah, India, Bangladesh dan sebagainya kan, dan juga Malaysia. Yang mana senang terpengaruh dengan media sosial ataupun propaganda media sosial. Tu saya heran tu. Yeah. Bila kita duk cerita, oh orang Melayu ni hebat, orang Melayu terhebat. Macam mana kita duk hina Bangladesh tetapi pemikiran kita lebih kurang dia saja. Jadi masalah macam mana kita, sebab tu zaman dulu, Datuk, bila kita sebut tentang zaman Datuk dulu, saya ingat dulu masa saya kecil tu 90-an, 80-an tu, dia ada budaya membaca. Kan, dia ada, tak silap saya, dia punya tema dia membaca budaya kita kot. Tak silap saya lah. Tidak ada. Sekarang ni tidak ada. So sebab tu orang dia lebih kepada media sosial dan sebagainya. Bila dia pergi ke arah yang mentaliti dia hanya terpengaruh dengan dengan orang kata apa, propaganda, medsos dan sebagainya ni. So dekat sini kita nampak bahawa dia ni adalah mentaliti yang cukup rendah. Sebab apa? Dia senang terpengaruh. Sepatutnya dia senang ya, rakyat Malaysia ni. Kalau Datuk sebut tadi tentang ideologi dan juga mentaliti dia ni, saya nampak macam saya sendiri, daripada UMNO saya boleh tukar, Mai.
Bukan kata saya dapat 1 juta, 2 juta, 3 juta, 4 juta. Tak ada. Saya meninggalkan banyak kemewahan daripada UMNO tu. Saya tukar mai masuk satu. Saya nak beritahu sebab apa saya tukar mai. Sebab saya baca je. Tapi mereka dan membaca bukan membaca dalam Facebook lah. Kita baca surat khabar. Dan kita baca apa nama ni. Blog-blog yang betul-betul lah. Macam macam FMT dan sebagainya. And so kita baca yang tu. Bila kita membaca sahaja, kita hanya orang kata apa, mentaliti kita akan terbuka untuk menolak mereka. Tapi masalah rakyat macam ni, dia kurang membaca. Dan dia dan apa nama, dia kurang untuk terbuka menerima pendapat. So bila orang bercakap tentang parti dia, automatik macam parti tu mak bapak dia. Kan? Kita sebut je tentang parti dia, dia marah. Oh, apa ni dah di parti 1946, keramat orang Melayu keluar habis tu. Tak boleh kritis langsung tu. Jadi tak terbuka. Yeah. So, itu masalah saya rasa rakyat Malaysia ni. Yang pertama, tidak berfikiran terbuka. Yang kedua, kurangnya bahan pembacaan. Betul tu? Setuju tak tu? Saya setuju. Dari segi pembacaan dan cari pengetahuan ilmu, bukan zaman saya dulu. Dulu kami nak dapat buku pun kena pergi library. Lah ni kalau ada internet saja tu, Library of Congress Amerika kita boleh akses. Nak maklumat apa kita boleh Google lah ni kan. Semua ada kan. Jadi mungkin apa, kumpulan-kumpulan yang veteran-veteran ni mungkin depa tak minat dalam bidang tu untuk cari pengetahuan kan. Tak apalah. Ya. Patut kita fokus balik kumpulan muda lah. Ya, yang muda-muda ni depa semua berpelajaran. Saya ingat ramai dah yang kata SPM ni, kita boleh cakap semua orang ada lah ni kan. Yang dapat diploma degree pun dah ramai beratus ribu. Baru ni ikut rekod dekat apa 250,000 yang apa ni Silvazah yang penganggur ikut kata apa Syafiq Abdal tu. Jadi sekarang ni kita kena tackle sekarang ni dari segi pemikiran orang muda. Ya, orang muda ni katanya segi politik dia tak interested. Majoritinya kan. Dia pentingnya kehidupan dia. Ya. Dia ada kerja, ada ekonomi dia. Jadi kita kena terang mereka lah ni. Kalau mereka tak ada kerja siapa tu, salah satu isu ialah di segi pentadbiran negara lah. Kalau negara tu tak tadbir dengan betul, itu menyebabkan dia panggil ada apa, ada defisit dan leakages tu. Itu menyebabkan negara kita tak akan terus maju. Ini kalau kita dapat bawa kepada orang muda. Sama sekarang undi 18 akan dikuatkuasakan kan. Nah, ramai macam anak saya pun sama juga. Kata pasal politik ni, dia pun akan interested dengar cakap pasal politik kan. Dia pun ada kerja, ya, dia pun boleh hidup, makan, apa, cara-cara hidup kehidupan hari. Ada internet, ada smartphone, boleh communicate dengan kawan, boleh cakap kawan seluruh dunia ke apa-apa. Itu yang mereka hendak kan. Jadi kalau jalilah ni depa dah dapat, tapi mungkin saya rasa depa tak perhati lagi kot. Kan? Jadi isu ni lah yang kita akan bangkit kan. Boleh beritahu misalnya macam-macam internet sekarang ni. Ya, bukan kerajaan tak ada duit nak fokus benda tu, tapi selalunya tiap-tiap kali cakap jadi menteri, main menteri baru, wah, polisi cukup bagus, semua nak buat, peruntukan macam-macam ni. Tapi buat tak pun. Ya, itu pengalaman saya dalam kerja ni. Banyakkan geng-geng politik ni gah je lebih kan. Semua polisi naik Kedah ni. Ya, bila main menteri besar, oh, projek besar ni. Airport Kulim tu dah berapa puluh tahun dah cakap dah. Ya, itu salah satu contoh lah. Nak buat di Yan tu, nak buat apa, nak buat JT, nak buat Kuala Kedah. Bukan baru. Ya, duk ulang buat tak je lah. Ya, jadi ini dari segi ekonomi lah. Jadi kita kena serius lah kalau kita nak buat tu. Jangan kita buat politik kan. Macam internet sekarang ni. Saya ingat tak susah. Tak internet ni. Duit ada kita spend lah atas duit tu. Tapi bila mereka ni politik, tak tahulah kadang-kadang persepsi saya ni. Bila buat satu projek tu, mereka nak cari kroni juga. Itu kadang-kadang slow projek nak bergerak tu. Tengok, bolehkah work macam mana kan? Supaya dapat keuntungan ke, geng-geng aku dapat ke. Dia tak ada open for everybody kan. Di segi dalam otak dia tu ada juga elemen-elemen tu. Masa ni aku nak tolong geng aku. Nak buat duit, nak tolong geng-geng aku. Jadi kita sini kurang transparan. Dan juga susahlah kita nak bangkit isu-isu macam ni. Macam kat UK tu, memang orang race tu masuk parlimen tu. Dia buah parlimen tu, esok tak jawatan lah. Kalau buat salah macam tu kan. Itu di parlimen negara maju. Orang mencelah tiba kan. Itu tentang capaian internet ni. Malu kita dengan Siam. Sebab Siam Thailand dah 5G lah, kita masih lagi 4G. Itu tu lah. Saya tadi nak sentuh satu benda lah. Kan, apa nama ni, teringat sikit lah. Bila Datuk duk menulis artikel kat dalam grup tu kan, bila saya duk baca, banyaknya anak muda ni, kan, dia duk kritik.
Sedangkan tu saya nak kongsi pengalaman sikit lah. Bila saya duk menulis apa nama artikel dulu kan, orang tua-tua ni, dia punya perangai dia macam mana tau. Dia akan PM kita tepi. Fik, main minta nombor telefon je. Dia akan call kita. Kan? Untuk tanya kepada kita untuk memahami penulisan yang kita baca. Itu apa nama ni perangai orang veteran. Sebab tu pemikiran orang lama dengan orang muda hari ni berbeza. Orang muda hari ni dia berfikir atas emosi. Orang lama, dia nak tahu sesuatu perkara tu, dia akan telefon. Kan? Dia akan telefon kita, okey, hang tulis ni, kan, dekat mana dia punya rujukan dia pakcik nak baca, boleh nak bagi. Kan, ada telefon saya, Fik, apa yang Fik, apa tulis ni dekat mana, bukti dia. Kan, boleh hantar tak bukti kat pakcik. Kan, pakcik nak baca secara penuh. Selalunya orang lama bila saya menulis, orang-orang otai ni, orang-orang veteran dan sebagainya ni, mereka suka minta bukti. Bukti tu maknanya rujukan lah. Orang muda kan ni tak ada. Dia tengok je Datuk tulis, terus hitam. Apa ni bahawa tak guna. Sepatutnya dia kena buka profil tu, tengok siapa Datuk Nordin Yunus ni. Selalunya orang lama-lama macam tu lah. Macam Datuk sendiri kan. Masa mula-mula kenal kan, akan Datuk tanya, Fik ni belajar di mana, dulu kerja apa dan sebagainya, sebab kita nak tahu mentaliti orang tu macam mana. Kan? Yeah. Orang muda hari ni, sebelum dia hantam, dia kena tengok dulu. Kan? Siapa dia Datuk Nordin Yunus ni? Dia belajar di mana? Pengalaman dia setakat mana? Minta nombor telefon, tanya, Tok, apa yang Datuk tulis ni? Kadang-kadang kita tak faham penulisan orang ni. Kita tak faham, kita nak memahami, kita kena telefon orang tu untuk memahami. Saya pengalaman saya, Datuk, duduk kat dalam media sosial ni 3 tahun. Saya beritahu, orang muda tak ada call tanya. Kan, banyak yang duk kena bala dah kan. Haram jadah, babi, semua sebenarnya keluar lah. Tapi kebanyakannya veteran-veteran ni, perangai orang veteran ni, khususnya yang 40 tahun dan atas ni, mereka akan telefon. Dia akan PM tepi, Fik. Minta main homework phone, and akan WhatsApp. And ni apa keratan yang Fik tulis. And lah ni, pakcik nak bukti. And bukti tu rujukan lah kan. Kita pun bagi kat dia link, suruh dia baca. Dan lepas tu dia akan reply balik kat kita apa? Sungguh no? Ha ni kedah-kedah style tu lah lama-lama kedah. Sungguh no? Patutnya orang muda kita kena macam tu. Tok Amtir, bila Datuk tulis artikel tu, bila Datuk kongsi sesuatu idea datang daripada otak Datuk, maknanya Datuk sendiri yang memahami apa yang Datuk tulis. So kalau dia rasa macam tak sempurna penulisan tu, dia kena telefon lah. Bukalah check profile. Saya rasa Datuk Nordin dia tidak ada masalah. Dia pun dah bersara lah ni. Kan, kalau kata PM tepi, Datuk, boleh tak kita bercakap sekejap 5 minit? Saya rasa Datuk tak ada masalah, orang kata apa, tidak ada masalah untuk menerangkan apa yang Datuk tulis tu, betul? Masalahnya lebih kritikan daripada, lebih kritikan. Dan orang lama pula, kalau dia nak mengkritik, dia akan tulis balik kritik tu berserta dengan hujah dia. Ada seorang lah dulu, ada seorang Prof. UPSI. Dia nak kritik tu, dia tulis tu. Kan, berapa panjang dia tulis tu. Syafiq Alim cakap tentang ni, apa referen dia bagi apa semua. Kita pun berbalas balik dengan dia referen. Dekat situ baru kita dapat ilmu. Eh tak ada, buka ruangan komen. Dan Datuk tulis pun bila Datuk buka-buka dia tengok duk maki apa semua. Aku pun malas, aku umur 60 nak layan rupa dia umur 30 duk maki. Kita nak adab orang tu. Betul tak? Tapi tak tahulah yang geng muda yang Syafiq sebut tadi tu mungkin geng-geng cyber trooper kot. Depa ni saya ingat tak muda kot. Bukan belas tahun kot, lebih kot. Kan? Jadi geng pertengahan tu, saya rasa geng pertengahan kot. Saya pun tak pernah tengok profil apa cyber trooper ni. Depa tu umur 30 kot. Saya rasa bukan umur belas tahun kot. Jadi depa ni duk hantam kot dan tu, saya tak tahu apa tujuan depa. Atau depa cari makan kot tu. Orang kita tak tahu lah kan. Yang muda-muda betul semua ni, especially yang apa yang saya ingat yang bawah 25 tahun tu, depa takkan komen kot tu. Depa baca pun sekali harung tu. Dia interested, dia baca, tak interested sudah. Dia takkan buat komen yang apa marah-marahnya tu kan. Dia tak mau jadi apa tension sendiri dia kan. Buat-buat kan. Jadi stress buat-buat kan. Depa tak macam tu. Itu yang saya tanya banyak budak-muda lah yang kawan-kawan anak saya tu yang banyakkan bawah 30-an kan. Yang ada degree dan sebagainya. Nah, dia pun tak kisah benda tu. Dia pun nak communicate sama semua geng-geng dia pun. Ya. Cerita pasal geng dia pun itu ya kan. Sebab telefon ni, walaupun kalau grup muda, saya tak tahu lah. Ini something, satu kelas yang otak tu pelik sikit lah bagi saya lah kan. Saya tak tahu apa maslahat dia kan. Mungkin dia makan kot tu, tak tahu lah kan. Itu ni Syafiq carilah profil dia pun. Yang geng-geng sebab telefon ni, dia pun main kot kan. Kan? Apa tujuan? Nanti banyak lebih tu. Tok, itulah. Kita pergi kepada yang nombor dua tu. Saya nak tanya tu. Hari ni
Datuk Wan Saiful Wan Jan mengeluarkan kenyataan tu berkaitan dengan prinsip prinsip bersatu menolak apa nama Ahmad Maslan ni atas sebab dia terlibat dengan apa nama ni orang kata apa apa nama ni mahkamah kan yeah. Mahkamah. So macam mana Datuk punya pandangan berkaitan dengan benda tu? Ya, saya tengokkan Datuk Wan Saiful pun dapat ada dua artikel dalam masa minggu ni, dua yang keluar pasal apa daripada mulut dia. Jadi saya pun tabik dia, sebenarnya saya pun teks dia, saya WhatsApp kepada dia, kata kata Datuk tahniah, saya cakap saya pergi tamat kepada dia. Satu-satu dia beritahu bila ni masa interview dalam apa Astro Awani tu, dia kata bersatu takkan terima apa kluster mahkamah kami berintegriti sebagainya. Ya, yang Saridua ni berkeluar, yang apa yang kes Mak Mazlan jadi speaker tu kan. Jadi saya ucap tahniah, baguslah prinsip tu. Tapi kita kena pertahan prinsip tu lah. Jangan besok lepas ni kita pi duk kalih pula kan. Kalau ada kepentingan lain esok pula tu, dia kalih besok. Jadi rakyat siapa yang ikut tu akan kecewa lah. Lah ni semua duk pergi thumb up lah kepada dia kan. Kita harap berterusan lah. Jangan kita berpolitik sampai macam tu. Sampai lepas ni kita ubah balik. Saya sendiri tu janji nak ditepati. Bukan dicapati lah. Sambil value kata capati lah. Kalau jadi capati susah lah. Apa kita nak isut prinsip tu. Kita nak support dia pun susah je kan. Politik ni untuk sementara waktu ya. Sekarang ni tak apalah kita standby apa dalam kerajaan Ismail Sabri. UMNO BN ni tak apalah. Sekarang ni saya ingat tak ada lagi lah kes sampai janji tu apa tu di capati lagi lah. Yang mana Tan Sri sebut tu. Tapi saya tak tahu. Saya pun risau. Sebelum election ni kok kecil sekiranya dilantik juga apa ni apa tu dia kluster mahkamah ni apa untuk jawatan yang penting kerajaan. Dulu kata nak lantik Najib sebagai penasihat ekonomi sebagainya. Ya, so tak tahulah kalau saya tak kata dia buat salah, mahkamah kita tentukan, tapi persepsi ni kleptokrat ni Tun Mahathir dah kempen bottom baru ni rakyat pun dah percaya kan. Fakta-fakta dia kalau Tun cakap tak betul, saya ingat dia pun ada saman Tun lama dah kan. Ya. Jadi walaupun persepsi tetapi kita nak nampak dia apa bersih kan. Bukan saja nampak bersih tapi betul-betul bersih lah itu kita nakkan kerajaan akan datang. Jadi kita sebagai satu komponen apa kerajaan hari ini Perikatan Nasional dan Bersatu. Jadi tunjuklah apa kita ni memang betul integriti ya. Tapi nak korek dia kata Tan Sri pun ada buat salah semua. Memanglah mana seorang masa perfect. Kebaikan Tan Sri lebih baik pada keburukan dia. Kan ada juga kesilapan kecil tu. Tun Mahathir pun masa ada mentah sama juga. Bukan ada mesti ada perfect. Kan tapi kebaikan tu memang ada kan. Ya satu lagi yang saya nak bagi tahu sini ni yang lepas-lepas ni tu saya ada ikut-ikut yang lama kata Tun boleh buat dulu pun bagi kroni dia tak tahulah kita tak ada bukti walaupun betul pun tapi itu dah lepas dah cukup lah. Kalau kita buat silap dulu untuk hadapan bukan ikut yang dulu yang salah dulu yang betul kita ambil. Daripada menteri dulu khususnya ni Tun Mahathir yang mana dia buat tak betul kita jangan teruskan. Inilah prinsip maju ke hadapan. Untuk kalau Tok tanya saya pasal Tun Mahathir, saya rasa mungkin ada orang akan marahlah bila saya cakap benda ni lah. Tetapi saya terpaksa cakap dalam sudut neutral tu ah. Kalau depa bandingkan, depa dok habaq kata oh, Tun buat dulu. Saya nak katalah kat depa satu benda lah. Tun dulu dia bukan ada jual apa-apa pun. Ada tak dia duk pergi jual lambangan terbang ke kem tentera ke apa tak ada. Tetapi kita tahu semua benda dia buat ada. Sepang duk ada, KLA duk ada, apa nama ni, Twin Tower duk ada kan, apa benda yang dia buat tak ada, semua ada. Malah kereta-kereta mahal yang dia terima pun dia pibuh Langkawi sebagai muzium supaya orang boleh pergi tengok. Dia bukan duk pakai apa kereta-kereta tu semua macam duk bagi anak-beranak pakai Lamborghini apa, tak ada tak ada, dia simpan semua, orang Kedah semua tahu duk ada di Langkawi kan, muzium apa, muzium kereta tu kan. Semua duk ada di situ. So kita nampak kan, kalau kata dia nak ambil, dia macam ni lah. Dalam politik ni, mana-mana negara pun kita tak boleh habaq kata ada pemimpin yang tak ambil langsung. Tak ada. Pilah negara Islam pun, Saudi pun 2x5, 5x2. Ada juga pun yang ambil pun. Tapi kalau dia ambil tu nampak tak apa lah. Ini sampai jual negara. Kan, kem berapa banyak? Najib jual berapa banyak kem tentera? Bukan kata kem tentera. Masa dia jadi Menteri Pertahanan, enjin jet pun boleh hilang. Injen pun boleh lah. Jadi ini yang kita tengok. Kalau mereka kata, kalau kata Mahathir ni, dia buat apa tak ada apa langsung nampak. Kita tak kata apa. Tapi banyak yang dia buat, nampak dah rakyat pada waktu itu memang sengsara pada zaman dia. Tetapi berapa ramai sengsara, berapa ramai yang berjaya pada waktu dia. Itu kita kena tengok.
Bapak Ahmad Berjaya dan dia melatih Tun ni, kita tahu style dia macam mana. Sebab kalau kita baca biografi dia sendiri pun, dia jual buah. Tun Mahathir ni masa zaman merdeka dia jual buah, dan dalam masa yang sama dia menjadi doktor, dia buat part time pada waktu tu. Kan kalau kita baca sejarah kita tahulah kan, Tun duk pergi bawa buah masa zaman muda-muda apa semua. Dan dia bermula daripada susah, dan dia beranggapan bahawa kejayaan ni tidak datang apa nama dengan mudah. Kejayaan ni datang daripada usaha yang gigih. Itu prinsip dia. Dia tulis banyak buku dia tulis. Bukan satu buku. Yeah. Ada Dilema Melayu. Ada apa benda yang apa nama, apa pemikiran Tun Mahathir. Macam-macam benda dia tulis. Dalam semua buku dia, semua kita boleh nampak dalam buku dia, dia ada sebut tentang usaha menjanjikan kejayaan. Tanpa usaha tidak akan ada kejayaan. So dia punya prinsip dia macam tu. Maknanya kalau dia nak bantu, dia nak bantu tu dia berdasarkan kepada usaha hang untuk mendapatkan bantuan. Ada je orang berjaya pada zaman dia. Bukan tak ada orang berjaya. Ada, saya boleh sebutlah. Yeah. Mungkin yang terkaya tu Syed Mokhtar Al-Bukhari lah. Tapi orang yang berjaya pada zaman tu, kontraktor saya boleh sebut sebab mereka tu semua duduk dengan saya dulu. Kita tahu kan, apa Mindar Enterprise semua berjaya pada zaman tu dan menjadi jutawan pada zaman tu. And so zaman dia ni, apa yang ada? Apa yang kita boleh jadikan ukuran? Banyaknya okeylah bila dia pun sebut tentang projek-projek yang Najib buat. Semua tu adalah projek yang telah dirancang oleh Tun dan dilaksanakan oleh Najib. Bukan dia sendiri buat. Projek yang yang orang tua tu juga fikir. Dan dia boleh bergaduh dengan Mahathir ni atas benda bodoh. Tak pernah di dunia duk bergaduh pasal apa jambatan straight dengan Bangkok. Benda tu pun boleh jadi gaduh. Jadi saya rasa kalau dia pun nak bandingkan tu, bandingkanlah dengan perkara yang betul lah. Tapi dia pun tak boleh nak kata lah. Najib memang kita tahu korupsi. Memang terang-terang korupsi dan berapa banyak duit dia ambil berbilion-bilion. Kan? Okay, Tok, teruskan. Yeah. Okay, so pasal isu integriti bersatu kita dah sembang tadi lah. Jadi sekarang ni, kita tengok sekarang ni, kalau boleh kita tengok balik semenjak apa ni Datuk Seri Ismail Sabri ambil alih ni, apakah tindakan kerajaan hingga hari ni. Dari segi COVID tu Syafiq dah cerita banyak lah. Dari segi kejayaan kegagalan COVID tu kan. Tapi saya tengok macam Khairi hari ni bagus juga. Hari ni dia pergi melawat apa Hospital Kajang sebagainya, dia buat spot check tu. Jadi kita nak apa pemimpin jenis dia lah. Jangan dengar apa hantar laporan saja kan. Ya, so inilah style saya rasa satu pengurusan yang baiklah. Ya, ikan yang baik kita kata baiklah. Yang mana yang tak elok, saya kata tak elok, itu pandangan saya lah. Mungkin orang lain ada sebab-sebab lain kan. Ya. Jadi pada umumnya. Jadi saya tak tahulah dari segi apa, dari segi ekonomi, politik ya dan juga isu-isu lain tu, apa-apa yang kita dah lihat hari ini, apakah perancangan tu? Ya, untuk masa depan. Saya pun tak tahulah. Saya bimbang ni dalam politik ni, segi ekonomi ni, tambah kita keadaan apa ekonomi yang terancam macam ni dengan apa dengan apa foreign investment FDI pun begitu begitu kecil lah sekarang ni, seluruh dunia macam tu lah kan. Jadi mungkin ya, semua duk sembang kot gebang lah cakap ya. Enak sana, enak sini, juta-juta sini. Tapi pelaksanaan saya tak tahulah mungkin berlaku ke tak. Jadi apa-apa yang dari segi ekonomi, apa yang satu yang telah kita tengok secara ada substantial lah yang telah kita buat. Jadi kita patut lihat perkara ni lah untuk menghadapi belahan yang akan datang lah. Ya, itu yang saya ingat bang, boleh kita bincang. Ya. Apa menjelah gitu. Bila Datuk sebut tentang bencana tu, pandemik ni adalah bencana. Bila kita sebut tentang bencana, dia melibatkan pengurusan bencana dan juga dia melibatkan critical punya apa nama ni lah kan. So bila kita sebut tentang pengurusan bencana, asas pada pengurusan bencana adalah yang pertama komunikasi, yang kedua penerangan. Hari ini kerajaan tidak berkomunikasi dengan rakyat, tidak ada engagement, tak ada. Perdana Menteri tak ada berkomunikasi dengan rakyat, rakyat lost. Dulu kita ada PDF berkaitan dengan MKN dan sebagainya, sekarang mana ada. Dan kita dapat ucapan Perdana Menteri beritahu, okey makcik kia apa semua, kita tahu. So sekarang ni apa yang rakyat dapat informasi daripada kerajaan? Malah ketua penerangan Perlis terpaksa buat keluar kenyataan media apa nama kemarin berkaitan dengan penerangan, berkaitan dengan ni yang Perlis punya kes duk pilang kawi ni. And dia terpaksa tanya pula. Sepatutnya dia tak sepatutnya tanya pun sebab kerajaan kena maklum kat dia. Sebab Perdana Menteri kena berkomunikasi dan juga kena memberi penerangan. Ini yang pertama. Yang keduanya, kita tahu bila kita menghadapi bencana, paling penting adalah menjaga dua perkara. Dia bukan jaga satu perkara. Dia tak boleh jaga ekonomi di saat rakyat mati. Tak boleh. Dia kena jaga dua. Yang pertama adalah kesihatan awam. Yang kedua adalah ekonomi. So adakah kerajaan hari ini menjaga kesihatan awam tu ataupun menjaga nyawa rakyat?
dalam sebulan tu 10,000 kematian. Saya duk sebut ni, eh, yang heboh duk kata apalah benda. Eh, ni bukan benda kecil. Bukan. Yeah. Kalau kes dekat dunia ni, kalau kita tengok mana-mana flight jatuh. Sebab apa kes dekat dunia ni apabila kapal terbang ataupun kereta api aksiden kemalangan, dia akan menjadi laporan dunia. Sebab apa? Sebab jumlah kematian banyak. Kan 200 kematian kereta api sekali, aksiden 100 apa lebih kematian dan sebagainya. Hari ni satu hari kematian 300, ibarat tiap-tiap hari flight apa nama menjunam dekat Malaysia ni, hari-hari kapal terbang menjunam apa 30 hari 10,000 kematian. Itu yang kita duk marah, kita duk bagi tahu kita nak marah macam mana ni boleh jadi banyak sangat kematian ni sebulan. Tan Sri Mudi Yassin tu 18 bulan 10,000 kematian, benda ni kita tak dapat nafikan. Memang ada kematian, tapi 10 bulan 10,000 kematian. Dan kita tahu virus ni memang pembawa kepada kematian. Tapi takkan dalam masa sebulan 10,000 kematian. So benda ni kerajaan kena terangkan kepada kita. Sebab apa? Dengan angka sebulan 10,000 kematian, dia nak suruh kita keluar. Dia nak suruh kita keluar, dia nak suruh kita bebas dan sebagainya. Dan dia tak bagi tahu kepada kita. Sepatutnya dia kena ada plot tau, Kim. Macam kriminal punya style lah, kriminal punya apa nama ni. And sekiranya, okay, kita nak suruh apa nama pelancong ataupun rakyat melancong kat alam negara kita, PDRM akan buat keluar, dia panggil sebagai, dia panggil sebagai apa nama, apa safe, saya lupa lah, untuk ni lah, apa nama, bandar selamat. And dia akan bagi tahu dekat mana kawasan merah, dekat mana kawasan hijau. Dan dekat mana yang banyak jenayah, dekat mana kurang jenayah. Supaya dia menjadi guide, dia menjadi guide kepada pelancong dan rakyat. Supaya rakyat dia tidak pergi kat situ. Sebab jenayah banyak berlaku kat situ. Mungkin dia kena samun, kenderaan dia kena curi dan sebagainya. Sepatutnya bila kita menghadapi pandemik ni, apa yang kerajaan kena buat mula-mula? Dia kena buat plotting bandar selamat. Kalau dia nak, dia nak bagi rakyat bebas, yang pertama sekali dia kena buat plotting bandar selamat. Dekat mana selamat ni? Sebagai contohnya Langkawi, dekat mana selamat pergi? Oh, mungkin Ru dengan Kuah saja. Tempat lain nampak tangan pergi. Merakam Suri, dia punya kes dia tinggi. And supaya rakyat tahu. So, ini pun dia tidak buat. Yang ini, ini saya rasa dipraktikkan sejak daripada tahun 80-an, yang mana kita buat plotting bandar selamat ni, nak bagi tahu kepada rakyat tak mana selamat pergi. Ni kerajaan kena buat. Dia kena bagi tahu, oh, Ipoh tak boleh pergi sebab dia tidak selamat. Tapi masalah kerajaan tidak buat. Rakyat hebat macam tu saja. Dan kes harian mati ni banyak. Dan mati ni pula tu. 100 orang mati sebelum tiba di hospital. Ni kita menjadi persoalan. Macam mana dia boleh mati semasa di apa, orang kata apa, dalam perjalanan pergi ke hospital. Macam mana boleh berlaku macam tu? Ini sepatutnya dijawab oleh kerajaan. Mana mungkin tiba-tiba dia kena virus ni. Oh, tiba-tiba orang main terus mati. Mungkin kerajaan tak dapat menampung orang dalam hospital dan dia suruh kuarantin di rumah. Bila dia suruh kuarantin di rumah, bila dah teruk, barulah dia suruh ambulans di rumah hospital. Bila ambulans di rumah hospital, hospital penuh. Mati. Itu maksud dia. Benda ni dia kena terangkan rakyat. Sebab benda ni diterangkan oleh doktor kepada apa nama ni, Datuk. Bila saya tanya kepada doktor, doktor bagi tahu. Maksud brought in death ni adalah dia ni kena COVID-19 dan kita suruh dia kuarantin kat luar. Bila kita suruh dia kuarantin kat luar, dia tidak ada kan, untuk cek oksigen tak ada, untuk cek nadi apa semua tak ada. Tiba-tiba dia sesak nafas. Bila sesak nafas, telefon ambulans mai. Bila telefon ambulans mai, hantar pergi kecemasan nak tunggu masuk ward. Mati sebelum masuk ward. Itu maksud dia brought in death. Macam mana 100 boleh brought in death? Ni kita kena tanya dia. Kan, sebab kita tahu dia ada range dan orang tu kena COVID-19 tidak, dia tidak mungkin sehari je terus mati. Tak mungkin. Ini kerajaan kena jawab semua pada rakyat. Betul tu? Ya, betul lah. Tapi semua tak dijawabkan. Tapi secara prinsipnya, kalau kes banyak, hospital tak boleh cover orang lagi. Ya. Macam di Kedah ni, di Pahang kita ni, ICU, kapasiti kita 110% lah, turun sikit kot, 102% ke 3%. Maksudnya, itulah melibatkan ramai yang mati tu. Sebab taraf kesihatan hospital kita tak boleh menampung. Jadi, salah satu, saya rasa macam Syafiq cakap, betul lah. Sebab, saya rasa macam tu juga. Sebab apa? Kalau suruh quarantine kat rumah, jadi rumah semua satu dia menyebar kepada orang lain penyakit tu. Yang keduanya dia tak dapat bantuan perubatan yang cukupnya lah. Itu menyebabkan kematian makin banyak. Inilah isu yang patut kita tengok dari segi apa, dari segi COVID tu lah. Ya, COVID saya tak mahu komen banyak lah Syafiq hasilita hari macam tu lah. Tapi kalau mati makin ramai, kes makin tinggi, hospital tak boleh tampung,
itu adalah indikator kita masih belum berjaya lah. Ya, jadi isu macam tu kita nak buka, kita berhati-hati lah. Jangan kita buka apa di sektor ekonomi itu, kita pentingkan hanya koroni kita di segi apa bisnes depa. Ya, tak pentingkan kan rakyat. Ha, saya takut persepsi apa memang takut pemikiran apa macam tu. Ya, adakah kita betul nak boleh buka? Sekarang macam Langkawi dah buka untuk sektor pelancongan. Tak apa kita tengoklah macam mana kan. Tapi cara SOP tu nampak bagus jugaklah. Sebelum nak terbang kena SOP, bila sampai pun apa tu dia check balik sekali lagi ke. Jadi ini tindakan kita ambil. Tapi jangan terlalu gopohlah. Eh, kerana ada pressure daripada korporat ni, koroni kita di segi ekonomi, depa ni kan dah sakit pun yang kerja orang kat bawah ni. Ha, depa toke saja ambil keuntungan saja kan. Ha, saya tak mahu jadi pemimpin kita itu tak sop dengan apa dengan koroni ni. Ya, di segi kononnya nak buka ekonomi untuk kebaikan rakyat, tapi mungkin ada sebab-sebab lain. Ya, jadi ini patut kita perhatikanlah. Dan kita tengok balik segi COVID ni. Apa celah sikit tu. Bila Datuk sebut pasal ya. SOP, sebenarnya yang menteri kita ni otak tak ada. Saya cakap tu terang ya. Bila dia buat SOP, SOP tu betul dah tu. Tapi bila P peralih, dia kena tahu kemampuan satu feri berapa. Takkan dia tak boleh tanya lada. Dia boleh tanya lada satu feri berapa. Ya. Ada berapa feri hak bawa orang pergi Langkawi. So dia buat mengikut orang yang nak pi keluar pi Langkawi tu dalam Mai Sejahtera, dia ikut kepada kuota. Dia kena bila dia nak pi melancong, dia kena contoh Langkawi dia punya ferry dia ada 1,000. And so setiap masa tu 1,000 orang dekat kaunter. Barulah ikut SOP. Ini tak ada. Okey, yeah. Langkawi buka, siapa nak pi tu dia berpuluh ribu pi berkantor. Ya. SOP dia dah apa tu? Dia kena ada kuota sebenarnya. Menteri patut dia kena ada kuota sebab benda ni dia pun boleh tanya lah dah. Dia pun boleh tanya berapa banyak hotel tinggal, kan, penginapan ada berapa banyak. Ha, ini bagi semua pi mati di Langkawi pi semua berapa-apa. Okay, so. Kita tak ya tak mahu tak mahulah kita buka depa mati, kita pun nak rakyat apa ni. Nak hidup sempurna ya kan, tapi adakah masa yang sebenar tu kan. Okey Syafiq, segi COVID ni cukup lah nah. Dari segi politik lah ni semua kata apa tu hidup UMNO terbaik semua. Ada komen-komen saya tengok baca sini kan. Tak apalah, memang sebenarnya kebaikan satu parti ni tak kira UMNO bersatu PAS ke, dia yang kebaikan parti tu segi integriti pemimpin dia. Nah, itu yang kita fikir kan. Kita bukan kata apa tu UMNO tu buruk dah. Saya dulu saya kata dah pemimpin tu bersatu pun macam tu juga. Pemimpin dia PAS pun sama juga. Aku tengok tiga parti Melayu ni lah kan. Ya. Jadi kalau kita ada integriti, siapa yang ada kes-kes mahkamah tu hang-hang apa rest tak kot. Pandangan saya lah. Rest lah dulu kot. Kalau kata tak lah pun biar mahkamah tentukan. Ya, tapi di segi kleptokrat ni dengan apa kuasa mahkamah, saya ingat isu ni bukan isu Malaysia. Satu dunia dah tahu, bukan baru ni. Sebelum 2018 pun election pun semua dah tahu dah. Jadi nak menegakkan lagi kata memang kita bersih semua tu, tak payahlah. Kalau sokong UMNO pun tak payahlah duduk cakap macam tu. UMNO terbaik tu banyak komen tu. Masuk bagi hujah, terbaik kat mana? Kita tak dengar kan? Pemimpin terbaik mana? Yang bagus-bagus macam Kari tadi. Dia UMNO juga. Dia buat kerja bagus. Saya bagi penghormatan kepada dia. Ya. Yeah? Nah, tapi kalau buat satu, kalau Perdana Menteri pun, kalau kau duduk praktis apa, nepotisme dan korupsisme tu, saya tak, pandangan saya sendiri pribadi, saya tak setuju macam tu. Sebab itu memundurkan negara kita bukan ke arah ke hadapan. Yeah? Ya. Jadi janganlah kalau kita UMNO pun, jadi kita otak kita tu dah beku dah, tak difikir dah. Ya, saya ingat ni semua tak cyber terlupa kot noh. Syafiq noh. Dia contoh jadi hari tu, tu ada dekat sejam kita dekat kan. Sebelum ni pun Datuk ada beritahu. Dah, sebelum ni pun Datuk ada beritahu. Soalnya sekarang ni, minta maaf merokok ah. Soalnya sekarang ni, dia bukan macam zaman Datuk dulu. Zaman Datuk dulu kita berpandukan kepada parti. Maknanya sebab dia ada orang kata apa, orang Melayu ni dia berpandukan kepada parti. Sebab waktu tu kepimpinan dia tidak ada masalah. Kan dulu-dulu kan macam Datuk ada cerita kan, dia tidak ada masalah, tak nampak masalah. Tapi lah ni masalah tu pimpinan dalam parti tu. Dan kita bukan nak kata UMNO ni tak terbaik. Dan kalau UMNO tak terbaik, negara tak membangun lah kan. Tapi sekarang ni daripada konsep sekarang ni, kita nak bagi tahu bahawa kepimpinan ada masalah. Dan rakyat PRU15 ni dia akan memilih berdasarkan pemimpin. Sebab tu dulu UMNO dulu tak ada apa, Syarizat kena rehat.
ni, Menteri Besar Selangor dulu kena rehat, Pengusaha Hitam kena rehat. Berapa ramai yang kena rehat tu tok kan? Banyak yang kena rehat. Ada masalah apa nama Tuhan bagi tahu perambui. Hai, okey, hang dah buat masalah ni, hang duduk sat, duduk relax di tepi. Bukan duduk relax di tepi, duduk relax tu oi. Kan? Akil lembu, akil lembu hang pi duduk dengan lembu hang dulu sat. Ah, benar ke? Tanda berbanglo hang pi duduk. Alah ada yang tidur dalam jarah pun. So tak ada masalah apa. Lah ni serupa liat pula. Kan, lah liat pula orang tak leh. Kan, pemimpin depa tidak boleh bawa pi mahkamah. Pemimpin depa tidak boleh bawa pi penjara. Salah pun tetap salah. Ini tak boleh. Ini menyalahi prinsip kan, orang kata apa, demokrasi, dan juga orang kata apa, menentang hukum natural justice itu sendiri. Bila dia menentang hukum undang-undang itu, dia menentang keadilan itu, maka dia harus ditolak. Rakyat kena buka pemikiran. Sebab hari ini politik ni asas dia apa benda? Asas politik ni dia nak bangunkan negara. Bukan seronok-seronok tengok, oh dia ni muka handsome, kita pilih dia. Dia ni Zahid Hamidi, kita pilih dia lah. Dia Najib ni, dia Bugis. Bugis kulit dia merah-merah sikit kan. Kita pilih dia, bukan macam tu. Dia bukan macam tu. Walaupun dia anak Tun Razak, dia tidak semestinya yang sebaik Tun Razak. Kan? So kita kena tengok apa yang dia mampu buat untuk negara kita. Sebab tu hari ni kita tengok kan, peluang pekerjaan tak ada dan sebagainya. Sebab apa? Sebab ni hamlau-hamlau ni duk simpan duit bawah tangga 500 juta, 1 bilion. Hamlau-hamlau ni lah merosakkan negara betul tu. Jadi negara kita tak ada kan, ada tempat yang ketinggalan dan sebagainya. Asal ekonomi baru jadi asal ekonomi tai. Kan, sepatutnya ada pembangunan luar bandar, tak ada pembangunan luar bandar, penyambun bertambah. Tak boleh lah. Maknanya kita menolak mereka ni asas kepada kepimpinan mereka masalah. Mungkin suatu hari nanti 5 tahun, 10 tahun akan datang, UMNO tu elok balik. Bila orang kata dia jernih balik, itu pun tak tahu nak kata lah tu. Sebab kebanyakannya mereka ni dah memang asal routing, apa, rooted dah. Dia punya root dia tu memang dah rosak dah. Kan? So kita tak tahulah 5 tahun, 10 tahun ni, kalau dia elok, rakyat boleh terima dia balik. Tapi sekarang ni, ni bila dia nak pilih raya, asas dia untuk apa? Manifesto dia takkan jalan. Asas dia kita tahu, mereka nak menang dalam pilihan raya, nak menangkan Zahid, nak menangkan Nadi. Itu saja. Adakah itu baik untuk rakyat? Tak baik untuk rakyat. Kena tolak dengan dia cakap UMNO. Okey, cukup banyak kot. Saya dari kali ni nak cakap pasal ekonomi dan apa ni, apa perlu kita buat lah apa ni pasca COVID ni lah kan. Program apa patut kita laksanakan. Lain kali kot ada orang lain masuk lah kot. Boleh-boleh tu apa, bagi orang kata apa, thriller sikit lah. Mungkin esok kita nak cerita bab ni kan. Mungkin boleh bagi teaser sikit. Pada dari segi ekonomi lah, macam mana kita boleh buat biar orang muda semua ada pekerjaan, ya. Jadi kerajaan boleh ambil hutang. Hutang untuk pembangunan ekonomi ni, kalau buat cara transparan, cara yang betul, itu akan kebaikan pada negara. Kita dah tengok banyak negara masa kita apa, masa ekonomi jatuh, ya, masa recession, apa tidak akan apa rakyat ni negara itu buat, pemimpin tu buat. Nombor satu, dua benda yang saya nak highlight sikit lah. Dari segi ekonomi, kerajaan patut apa cari duit walaupun terpaksa hutang untuk membangunkan infrastruktur negara. Ya, infrastruktur dari segi apa, kemudahan rakyat lah. Infrastruktur ni kemudahan rakyat. Itu kerajaan wajib kutip duit. Ya, jadi bila dengan ada projek-projek seperti ini, ya, jadi rakyat akan ada pekerjaan. Ya, jadi bila rakyat ada pekerjaan, tak payahlah kita bagi subsidi sangat, bagi mereka ada kerja dan juga mereka membantu negara. Ya. Yang keduanya untuk apa? Untuk mereka, untuk graduate ni, untuk orang muda yang ada degree tak ada kerja ni, saya cadangkan semua yang apa ada degree ni kerajaan ambil untuk bekerja di mana saja. Dengan penggajian, sistem penggajian dibantu oleh kerajaan. Syafiq? Ya, tu tu ha. Tu. Bagi saya lah. Dua tu aja. Saya sedar. Okey. Yang pertama ni tu, bila saya Datuk sebut tentang bantuan, saya terpaksa jugalah setuju dengan Tun dan satu perkara lah yang disebut oleh dia. Dia pernah sebut dalam dek.cc dan juga di sokong oleh beberapa orang profesor lah yang sebut tentang dia, ada keluar apa nama jurnal-jurnal dalam UKM dan sebagainya, apa yang hujah yang dia bagi tu. Bantuan kepada rakyat bagus, bukan tak bagus. Bantuan kepada rakyat ni bagus, tapi kita kena fikir mana bantuan yang dia ada profit, mana bantuan yang dia jadi tai.
Hari ni bila kita bagi bantuan yang dia jadi tahi saja, sebab kita nak kena fikir macam mana nak buat logi. Orang kata apa nak tambah logi tahi dan sebagainya. Kan? Saya rasa itu faham lah maksud saya logi tahi ni kan. Ya, ya. Bantuan daripada sudut apa nama kita bagi daripada sudut makanan apa semua ni bagus bukan tak bagus. Tetapi kena bersasar kepada golongan yang betul-betul memerlukan. Dan kita tak boleh ajak dengan bagi makan saja. Akhirnya negara kita akan terpaksa menang orang kata apa nak kena buat projek apa takungan tai pula banyak sangat tai juga. So dia kena bantuan daripada sudut yang macam mana? Bantuan daripada sudut macam mana kita nak buka peluang pada dia? Kan nak mewujudkan usahawan kan apa sebab tu saya tak berapa nak setuju sangat dengan bantuan kebajikan yang tanpa melampau ni kan kadang-kadang keluar sampai 4.8 bilion sedangkan 4.8 bilion tu kita boleh buat apa? Kan apa nama 45 bilion kan yang anuar umum 45 bilion ni kita boleh wujudkan satu bandar dekat mana-mana luar bandar yang kita wujudkan industri area. Kita wujudkan industri area yang mana usahawan apa nama sederhana ni kita guide dia untuk dia buka industri. Dan bila kita guide dia untuk buka industri, dia boleh mewujudkan peluang-peluang pekerjaan. Dekat situ dia boleh ambil pekerja dan sebagainya. Dia akan mewujudkan peluang pekerjaan. Ini yang perlu kita fikir sebenarnya. Bukan kita fikir 45 bilion kerja duk hantar suruh makan. Ya, betul. Apa rakyat Malaysia macam ikan kembung rumah dia kan? PKP ni semua jadi dia. So dia kena ada bantuan untuk mencerna ekonomi. Ini yang pertama. Yang kedua bila Datuk sebut tentang usahawan tentang graduate university ni, saya terfikir satu benda. Kenapa kita tak buat program yang mana kita tak boleh nak menampung sebagai contohnya macam engineering. Engineering ni khususnya yang melibatkan apa nama ni PIC, program apa nama instrument control yang melibatkan apa pergilangan, yang melibatkan apa nama ni dia panggil sebagai manufacturing process, yang melibatkan petroleum, yang melibatkan mekatronik, yang melibatkan IT dan sebagainya, yang mana khususnya jurutera ataupun engineer-engineer ni dia punya kuota dia sikit je. Sebab apa? Bila kita nak buka kilang, mungkin nak pakai mereka ni mungkin dalam 50 orang saja. So apa kata kerajaan mewujudkan deal dengan negara-negara yang ketiga ni. Deal dengan apa Canada ke, US ke, European country ke, Saudi Arabia ke, mana-mana. Untuk bagi mereka ni peluang pekerjaan, mewujudkan peluang pekerjaan luar negara. Maknanya kerajaan yang menjadi agent kan untuk hantar yang mana mereka ni yang ada kelayakan untuk pergi dekat luar negara, kat Australia dan sebagainya. Benda ni dibuat oleh negara-negara lain. Macam India dan sebagainya, Bangladesh pun pernah hantar kita punya banyak. Kalau kita tak boleh mewujudkan peluang pekerjaan mengikut kepada kepakaran yang dia ada, ni kita nak pergi suruh dia kerja apa? 1,200. Dia belajar sampai 5 tahun. Kita suruh dia pergi kerja apa nama kilang 1,200 gaji sebagai intern. Internship lah yang sekarang kita panggil ni internship. Tak apa kerja lu internship. Dia tak mau pergi lah. Sebab dia belajar teruk-teruk. So sekarang ni bila dia nak pergi kerja luar negara, nak kena melalui ejen. Ejen pula tipu, kena bayar RM20,000, RM30,000 dan sebagainya. Kenapa kerajaan tak mau buat macam tu? Macam US sendiri pun ada dia punya sistem dia untuk isi. Orang mana nak main kerja di Malaysia kan, ada dia punya ni, ada member saya hantar website. Ni kalau hang jadi rakyat US, hang boleh isi ni untuk kerja kat mana-mana negara. Kenapa Malaysia tak boleh buat benda tu? Malaysia kena buat tu, kerajaan kena deal lah. Kena deal dengan negara luar. Macam kita buat trading produk, kita duk hantar produk kita pergi luar negara kan, melalui usahawan dan sebagainya, kita boleh hantar juga. Kita punya kepakaran, kita pergi luar negara, pergi China ke, pergi Jepun ke, pergi mana-mana yang boleh mewujudkan peluang pekerjaan kepada mereka. Dan dalam masa yang sama, sebenarnya kita bagi mereka pergi training di sana. Sebagai contohnya, kalau rakyat Malaysia, dia pergi kerja di Jepun. Bila dia kerja di Jepun 10 tahun, dia mesti nak balik main Malaysia. Bila dia nak balik main Malaysia, adakah dia balik macam tu saja? Dia tak balik macam tu, dia balik bawa kepakaran dia di sana. Ini satu benda yang baik apa nama Datuk sebenarnya, tapi kita tak buat. Ataupun kalau dia pergi di Euro, dia kerja dengan kilang BMW ke Mercedes ke, dia balik di Malaysia, adakah dia balik macam tu saja? Dia tak balik macam tu, dia bawa my experience dan juga pengalaman dan juga kepakaran dia bekerja di sana. Awak balik Malaysia, kita dapat valuable punya worker pula main di Malaysia. Betul tu, setuju lah benda tu tu? Saya setuju lah, tapi sekarang ni kita akan tengok balik. Sekarang ni kita panggil apa, post-COVID ni lah. Ya, sebelum ni kita masa COVID teruk tu, macam apa kita kena lockdown, semua orang tidak dibenarkan pergi kerja,
Itu tak apa. Cuma tak ada kerja, tak ada duit, so kita pergi tak makanan, okey. Tapi lah kita ada masuk, ada berubah ke baru. Jadi tukarlah polisi. Cara baru macam Syafiq sebut tadi tu. Graduate kita tu. Eh, kalau kalau tak ada kerja dalam negara ni, tak apa hantar kalau negara. Tapi harap negara nak buka lepas ni kot. Takut mereka tak buka lagi. Takut COVID lagi kan. Ini semua pasca apa. Post-post COVID saja cerita ni kan. Eh. Walau bagaimanapun, saya masih, saya setuju semua konsep tu. Tapi sekarang kita tengok balik lah. Polisi negara kan, kita bukan boleh boleh bergerak bebas macam dulu. Sebelum COVID tu memang macam tu lah. Kerajaan tu patut hantar semua pilot negara training semua kan. Ya. Jadi kalau kita lihat, kalau negara kata negara lain tak buka lagi, kita nak buka ekonomi dah kan. Kita tetap mahu bagi bantuan yang jadi taik yang Syafiq sebut tadi tu. Kau tak pergi dapat pergi kerja, tak apalah nak makanan, kita makan. Tapi dah buka tu, buat sesuatu supaya dia pun dapat faham, contribute kepada ekonomi negara. Bagi dia kerja, dia dapat gaji. Lepas tu negara akan maju. Jadi projek-projek kita akan lihat lah. Projek infrastruktur kemudahan rakyat. Macam telekomunikasi, internet semua ni. Kuih elektronik yang Syafiq sebut. Automation, instrumentation. Ini semua bidang kita perlu. Engineer-engineer kita yang ada tu, kerajaan wajib ambil semua sekali. Kredit ni letak ke mana pun, itu saya rasa kerajaan hutang pun berbaloi untuk projek infrastruktur dan training kepada kredit kita. Tidak ada seorang pun yang tak ada kerja. Kita kena adjust dia. Walaupun dia bukan kredit pada sains dan teknologi, bukan engineering. Bagi dia satu peranan. Sesuatu, itu kerajaan lebih fikir. Kalau belanja besar pun tak apa. Setiap akan merugikan. Jadi saya akan polisi itulah. Jangan mereka buat polisi untuk fikir ni. Macam saya sebut tadilah. Nak buat satu projek, fikir ni. Korang ni aku dah buat apa. Boleh tak aku penuh-penuh kat mana? Lebih-lebih aku pergi Bangla tu, aku dapat permit lesen tu, seorang masuk aku dapat 2,000, ambil orang Malaysia buat apa? Aku pergi orang Malaysia, aku kalau masuk duit. Kalau mentaliti tu berterusan pemimpin kita, Syafiq. Malaysia ni akan berterusan macam tu lah. Pemimpin kena berintegriti. Gaji dah banyak dah. Cukup lah, tak usahlah berduit kat lain lagi, pergi saya lah. Look forward straight. Untuk satu, untuk bagi negara. Nah, dulu yang projek dulu menyatakan gitu lah. Yang ramai-ramai Bangla dan Malaysia tu. Bukan orang Malaysia tak ada kerja, tapi dia pun ada keuntungan atas permit tu. Ada komisen sana buat projek apa-apa pun, elektronik apa-apa pun, apa-apa untuk program untuk IC ke apa, untuk custom immigration dan sebagainya. Projek tu bagus. Tetapi dia punya cara tu ada penyelewangan kan. Ada kepentingan lain. Kalau itu dapat dihapuskan, tak dikurangkan, aku tak boleh hapus langsung pun, jadi kita akan dapat terus maju lah post-COVID ni dari segi ekonomi, Syafiq. Sekat tu lah Syafiq, saya ingat orang lain boleh masuk pula kot. Boleh-boleh tu, awak saya nak ambil sikit tu. Apa nama saya? Dia baca tu dalam satu artikel kat Jepun lah. Ada seorang ni, dia tulis, dia kata kalau kat Jepun, contoh macam Datuk sendiri kan pengarah kan, pengarah dalam bidang apa, kejuruteraan dekat dalam apa nama kerajaan sebelum ni kan. Kalau kat Jepun, bila Datuk dah bersara, dia akan lantik Datuk untuk fikir kan. Nak buat apa? Apa Datuk nak buat? Manufacture apa benda? So, Datuk akan cernakan idea untuk wujudkan industri yang mana akan mewujudkan peluang kerajaan. Betul ya, Tok? Apa nama kat Jepun yang berbuat yang tu, Tok? Ya, ada sebagai parasiat lah kan. Jadi di Malaysia ni, di Malaysia dia pun tak mau ambil orang macam tu, dia politik. Saya pribadilah, saya pun pernah tawar khidmatan saya kepada Menteri Besar Kedah ni. Saya kata pengalaman saya, saya buat konsultasi di UK. Bukan segi bayaran gaji, bukan itu bukan isu bagi saya. Saya untuk kecil, saya cukup makan dah kan. Saya tak ingin membantu kan. Aku saya jadi boleh Malaysia untuk membantu lah. Kalau kata saya tak berkelayakan, tak boleh tengok profil saya, aku pun tak gaji tinggi, ada PhD aja Syafiq kan. Kutlah jadi apa fungsi nafas tu, aku pandai dah saya lagi tak tahulah kan. Jadi saya tak mau jaga jadi saya ni, tapi mentaliti tu saya cakap, mentaliti politik kita ni bila pegang politik dia suka jadi apa, jadi klik dia lah. Siapa-apa yang keliling segi parti dia, dia tak fikir masa hadapan untuk negara. Dia fikir ambil orang dia supaya jawatan dia tu, parti politik dia tu, dia teguh. Itu penting bagi dia. Bagi pembangunan tu, pasal kedua. Jadi dia ambil lah orang dia supaya dapat jaga apa jawatan dia, jadi ketua bahagian ke apa, jadi dalam parti dia tu. Ini yang saya cuba nak ubahkan lah. Cukuplah dekat tu. Ya kita apa untuk kroni kita tu. Kalau orang lain boleh buat lebih baik lagi, bagilah peluang.
ya. Bila-bila itu kita kata kroni, oh, dia pun nak cari makan juga, dia pun percaya kan. Kan tak ada orang yang lebih pandai tu, mesti ada kan. Tak payah cari bangsa, cari Melayu pun sangat ada, macam kat universiti kan lah saya cerita baru ni. Jadi, jadi prinsipnya memang betul Syafiq cakap tu. Kalau negara tu, apa boleh buat kerja lagi, jadi dia pun akan dilantik sebagai peresihat dan sebagainya kan ya. Ya, tapi pun gen tua ni yang masih sihat lagi tu mau juga memberi khidmat kepada pada negara, bukan ni so much of salary Syafiq, bukan duit lah Syafiq. Tapi gen tua ni dah selesa lah. Kalau kita buat usaha kerja kecil pun cukup makan lah. Apa nak bermakna kan? Tapi kalau lagi ada orang tenaga tu kita nak khidmat, kalau kita ada semua kita nak tidak rugilah daripada negara. Ini tentang kepada pemimpin siapa yang pegang jawatan-jawatan di politik di negara kita lah. Itulah. Saya tak mahu cakap. Memang betul lah Cepik cakap tu. Abang Nama ni boleh tu? Okey. Abang mungkin dah masuk 2 jam ni okey tu Abang Nama ni. Mungkin bagi orang Nama tu ada last word tu nak cakap apa benda? Ada apa-apa? Tak ada apa-apa. Tak ada apa-apa okay. Banyak-banyak hal dah cakap ni. Dah cover semua dah. Kita sambung balik ekonomi lah lain kali. Apa perlu kita buat untuk bantu apa post COVID ni nanti. Untuk orang, khususnya untuk orang muda dan graduate kita. Itu kita patut fikir apa kita perlu bantu mereka lah. Okay, Syafiq. Okay, esok kita buka Zoom kot. Kita buat yang tu senang. Okay, tu. Alright. Assalamualaikum, tu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Okey ya, tuan-tuan ah. Saya rasa jelas ah hari ni cukup panjang dengan Datuk Nordin kita pelbagai soalan kita tanya. Jam pun dah menunjukkan 1.36 tuan-tuan ah, 1.36 ah, 11.40. Jadi dah nak dekat dengan tengah malam tuan-tuan ah. Jadi saya rasa setakat tu sajalah untuk hari ni tuan-tuan ah. Sebab apa bila dia terlampau panjang, jadi kesian kat YouTuber-YouTuber tuan-tuan ah. YouTuber dia nak kena download dulu. Dia bukan boleh terus pergi kat YouTube saja. Kesianlah sebab ramai orang yang nak buat video saja. Jadi kesianlah kepada mereka. Jadi bila panjang ni orang dia nak dengar ni orang tak dengar banyak lah kan. Orang dengar dalam satu jam dia naik busi. Dia naik busan lah. Dia tak macam live. Live ni orang boleh dengar sebab dia boleh berinteraksi. Dia macam kita bersembang macam biasa. Jadi bila YouTube ni dia beza. YouTube ni ataupun apa nama TikTok ni kan. Mereka nak kena kerat-kerat dia punya live tu. Nak kena kerat-kerat tu kalau kat 2 jam berapa lama mereka nak kerat kan. Jadi saya rasa cukup lah untuk malam ni tuan-tuan. Saya rasa ramai orang yang minta nak busi ni. Bukan saya takut, bukan apa. Saya tak takut pun, saya boleh lah. Siapa-siapa nak visi tu boleh. Tidak ada masalah. Tapi saya rasa masa tidak mengizinkan kita. Mungkin kita akan buat di lain hari tuan-tuan. Setakat itu saja untuk malam ni. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.